yang mana kita dapatkan tunai kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yang mana sama-sama kita harap untuk mendapat keampunan daripada Allah. Kalau kita puasa pada hari Asyura dan juga setelah pada tu hari Asyura untuk mendapat ganjaran daripada Allah. Dan yang paling kita harap lagi, Allah Subhanahu wa taala ampun dosa kita satu tahun yang telah lepas. Itulah antara kelebihan Muharram. Sebelum kita dengar kupasan ataupun berlanjut lagi yang berusaha kita berubah, maka saya tidak melewat masa. Oleh karena masa pun sudah ke pukul 8.45 yang mana kita tak masa awalnya pukul 8 itu kerana dia ada kuah kita yang sedang-sedang berlari. Setelah itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wabihi nasta'in. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Terima kasih pada Al-Fadhil Tuan Pena, moderator kita, pengurus majlis pada malam ini, dan juga Fadhil sahabat Ambo Fadilatul Syekh dan guru Ustaz Wan Syukri Al-Fatani, dan juga imam, para imam, asatizah, al-ustazat, muslimin dan muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya mengucap syukur pada Allah kerana pada malam ini, kalau dengan tidak sahabat Syekh sendiri jemput ambo ni, ambo tak lari pasal sakit lutut. Lutut kita ni orang buah rasa dia dah. Nah, buah lutut hak bekas kena belah dah baru ni daripada dia salah lagu mana tak tahulah. Jadi alhamdulillah walaupun dalam keadaan uzur sikit, oleh kerana manusia ni dia tak kecek ke lutut. Dia kecek ke mulut. Nah, atau yang bodoh ambo kata tu lutut sakit, mulut segar kata. Jadi mulut segar yang boleh ceramah malam ni. Alhamdulillah. Kita lainnya berada pada bulan Muharram. Bulan yang Allah Ta'ala pilih disebut dalam Al-Quran, inna iddatash shuhur inda Allah 12 syahr fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hur. Al-ayah. Allah Ta'ala sebut sesungguhnya bulan-bulan di sisi Allah ni, Allah Ta'ala sebut terkata-kata, inna iddatas syuhur inda Allah 12 syahr. Ada 12 bulan. 12 bulan yang Allah Ta'ala jadikan pada kita semua. Daripada 12 bulan ni, yawma khalaqas samawati wal ard, hari yang Ta'ala jadikan langit bumi, terdiri daripadanya 4 bulan haram. Bulan haram. Bapa disebut sebagai bulan haram ni? Sejarah dia panjang.
Di antara perkara yang disebut sebagai bulan haram ni, bermula bulan Zulqa'idah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan bulan yang kita panggil bulan Rejab. Jamadi awal, jamadi akhir, di antara jamadi akhir dengan bulan Syaban, di tengah tu ada bulan Rejab. Wala tazlimu fihi anfusakum, dan jangan kamu menzalimi diri kamu. Sejarah dia, apabila mari sahaja bulan haram, orang Arab ni budaya dia, pedang dia ni diambil, pedang dia buat perang tu, dia taklah sahur. Jadi dia gantung dinding, dia tak bawa pinggir. Bermakna bulan tu bulan, dia dah bahasa buku dia panggil genjatan senjata. Bulan orang tak perang. Syariat ni bukan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, tapi syariat ni dia mari sejak daripada dulu lagi. Daripada sebelum kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, syariat bulan haram ini telah pun ada. Maknanya Arab sendiri pun tahu kata bulan haram ni orang tak perang. Cuma bila mari zaman jahiliyah, dia ubah. Dia berasa bulan ni nak perang, dia istihar boleh perang, boleh haram boleh lepas. Dia ubah. Jahiliyah yang boleh nama jahiliyah kerana dia ubah syariat asal. Syariat asalnya siapa? Syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia bukan tak ada agama. Musyriki Mekah yang kita faham dia tak ada orang sakit, tak ada agama. Dia ada agama. Dia ada agama. Kalau tidak, tak ada lah kata sepupu pada Khadijah tahu kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Khadijah cerita lagu mana keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam masa dia terima wahyu. Maknanya agama samawi, agama samawi, agama ya asa, agama langit, ya betul memang orang musyrikin Mekah faham. Cuma dia pergi ubah agama. Sebab tu kita ni tak boleh ubah agama syariat ni. Kalau kita ubah syariat ni, kita sama jahiliah. Ya? Akan jadi jahiliah sebagaimana orang dia ubah zaman ni, ubah agama. Satu masa nanti, lah ni kita tak nampak lagi hasil daripada ubah agama tu, satu hari nanti kita nampak lah. Tak ada kembali kepada Islam yang asli, yang asal. Bila tak ada asli, keaslian dia tuling, Islam yang comel, Islam yang bukan Islam pelong, dia panggil dah. Islam apa? Betul, pelong. Islam yang bukan original, saya kata, original, asli. Bila tak ada asli kak, kita tak boleh beli barang-barang yang tiru. Tak boleh beli barang-barang yang tiru, tak boleh. Gapo pun barang-barang tiru ni, benda yang tidak boleh masuk ke jiwa kita. Tukar ambon, tukar. Ada yang tiru, harga RM2. Tapi dia mau tukar sekali, patah ketah. Moga besi dia lembut lah. Kena beli ori, ori dia berapa? RM30 lah, kalau sini. RM30. Sebab untuk jaga keselamatan kita. Begitu juga dengan syariat. Syariat original ni menjaga akidah kita. Kalau tidak, akidah kita ni jadi punah. Baik, balik pada cerita tadi. Bila mari dia bulan Muharram, orang Arab dia tak perang. Malaysia lah ni duk tengah memilih. Pilih gubernur negeri. Dia panggil pilihan raya negeri. Lepas tu kan ambo tu ambil klik lah ambo nasihat. Kita ni duk dalam bulan Haram. Sepatutnya tak buat pilihan raya bulan Haram ni. Muka pilihan raya ni cari sorga. Cari sorga ni tentu dah kata kau orang. Nak bayar hak kita molek ni ni. Pabaloh pula. Patutnya bulan Haram ni kena berdama lah. Tak ada balok. Tunggu lepas pada bulan Muharram ni. Nak buat pilihan raya buat lagi. Tapi orang politik ni kadang-kadang dia tak dengar kata orang. Bukan Malaysia, sini lah. Politik Malaysia buat cerita ni. Tak dengar kata orang nak buat lagu mana. Tapi dari sudut kita hormat pada bulan harainya, tak apa nak comel mana. Sebab bulan harai ni bulan yang memang kita wala taslimu fihi nak menjangan buat zalim ke diri kamu. Apatah lagi apabila melibatkan zalim kepada orang lain. Diri kita sendiri pun tak boleh nak buat zalim, apatah lagi nak buat zalim kepada orang lain. So lepas daripada tu, Nabi kita Muhammad SAW hari, syariat bulan haram ini diteruskan lagi.
Sebab ada benda yang di zaman jahiliyahnya molek dari sudut fitrah dan molek daripada sudut Islam. Islam pun kata molek, walaupun budaya tu budaya amal orang jahiliyah, tapi molek Islam terus ke benda tu. Sebagaimana disebut, zaman jahiliyah ni cara nikah ni ada 2, 3, 4 cara nikah. Di antara cara kita lah, ada walinya, ada saksinya, ada maharnya, mas kawinnya. Benda tu, cara tu tu ada di zaman jahiliyah. Cara lagu tu, bila cara lagu tu ada zaman jahiliyah, Islam hari benda hak comel, Islam teruskan. Begitu juga dengan perjanjian yang berlaku di zaman Nabi, halus lagi masa tu Nabi kecil lagi, di bawah pemerintahan Mekah tu Sayyidul Makkah, ketua Mekah tu Abdul Muttalib, Tok Cik Nabi Hilful Fudul, perjanjian bab perniagaan. Orang Mekah ni perangai dia, apabila orang luar mari nego di Mekah, orang mari nego-nego di Mekah, ambil barang dengan orang Syam, ambil barang dengan orang Iraq, tak si bayar. Perangai dia, tak si bayar, apa ya hamba orang itu pulak klik. Rugi semua dia mesti. Apabila rugi kat dia ni, maka Tok Nabi ni puak-puak hak nego ni, hak luar ke, bahasa buku dia panggil pelabur, pelabur. Hak mari melabur situ binti. Bila orang tempat tak bayar ni, ngadu pada Abdul Muttalib. Abdul Muttalib pun selesai masalah dengan buat perjanjian. Nabi ada sekali lah perjanjian. Nabi kata, kalau masa tu aku jadi Nabi, masa tu aku jadi Nabi, dah akulah orang yang paling setuju dengan perjanjian. Nak yakui bahawa perjanjian itu perjanjian yang molek. Jadi semua perkara-perkara yang hormat kepada tetamu, takrimud duyuf, hormat tetamu, juga merupakan budaya Arab. Tapi diteruskan kerana benda tu adalah dipandang mulia oleh Islam, kerana memulia orang lain. Itu dia yang aku. Baik. Oleh kerana bulan Muharram ni, banyak orang sebut Muharram ni hijrah. Muharram ni hijrah. Kalau kita buka sejarah, hijrah ni berlaku pada Rabiul Awal. Tapi apa sebut hijrah ni? Tahun hijrah ni merupakan tahun yang dipilih. Bulan tu bulan Rabiul Awal. Tapi tahun pada zaman Sayyidina Umar ni, Sayyidina Abu Bakar dia tak ada nak pergi buka negara-negara. Sebab zaman dia tu duk perang dengan pok murtad kan. Kau tak bayar zakat, duk perang dia. Zaman Umar ni, zaman negara-negara dibuka. Bila buka negara ni, gi buka negara, surat kat mari tu boleh saja. Tahu tak ada. Menyusahkan daripada sudut politiknya, daripada sudut pentadbiran, nak tarbih tak boleh. Pasal hak ni mari Ramadan, nak boleh pesan-pesan surat zaman dulu ni, bukan ada email, zaman dulu bukan ada email, ada berapa. Nak boleh kemari surat putusan, mari atas tu berapa boleh dia jalan, tak tahu. Kadang-kadang dia mati separuh-separuh tengah jalan, kena ambil orang lain pula, juga ganti pula. Surat siapa? Boleh ada, tahu tak ada. Rom ada tahu dia, Parsi juga ada tahu dia. Jadi, nak buat lagu mana? Musyarat lah. Bila bermusyarat, maka ditetapkan kita nak kira bila, kira tahun kita hijrah. Bukan boleh kita hijrah. Tahun. Tahun apa dia kira lah. Tahun mula kita gini, gini, gini. Lalu berlakulah. Orang panggil keputusan di kalangan sahabat, apabila kira, kita nak tetap boleh mana pun. Boleh mana kita nak tetap sebagai boleh permulaan kepada tahun kita. Lalu, sahabat kata lebih awal, boleh. Apa ya nak kira lebih awal? Mana kata Ramadhan? Ramadhan pula tak serupa. Ramadhan situ lain, sini lain, kerana tengok anak boleh. Masa tu tak ada akses, tak ada perhubungan maklumat mana. Lalu ni banyak dah maklumat mana. Nah, orang sini raya, orang sini tak raya, kita tahu. Sana poso bila sini, kita tahu sebab apa. Akses maklumat tu ada. Patutnya orang Islam pada dunia pada hari ni kena guna sah ya. Guna hak nampak anak boleh tu. Baru tak balah. Nah, guna hak nampak. Siapa dia nampak? Saudi kau nampak kau. Sana negara mana, Afrika mana, kau yang nampak, dia ikut dia. Sebab akses maklumat tu ada. Zaman berubah.
Bila zaman berubah istihak hukum fiqh ni, dia adalah benda kembang. Dia bukan sifat beku lagi tu dah. Dia pecah sama yang kau kembang sama. Nanti ada gapo-gapo benda baru akan datang, kita tak tahu. Lepas tu istihak lah ugamu ni begitu luas. Baik, kita tinggal. Mana ayat dia? Pilihlah bulan Muharram. Sebab lepas haji, orang tahu belakang. Lepas pada haji, marilah bulan bulan Muharram. Adakah kau dikasih oleh Allah? Bulan Muharram ni juga musuh kepada Islam ni dia cantul. Bagi dia lebih kuat bulan Muharram. Bagi dia lebih. Contohnya musuh kita Syiah. Gitu juga. 10 Muharram yang kuat dia puasa dah dah mencederakan tubuh. Boleh tanya ustaz-ustaz kita kalau ada lebih orang di Pakistan. Kalau 10 Muharram ni lagu mana di kaji di Pakistan? Tersih-tersih ni, maulana-maulana hadis ni tak berui keluar daripada sekolah. Hari tu orang puak dia tu berangok, berangok jumpa orang sunnah hari tu dalam hal. Itulah mazhab, bukan mazhab dah. Firqah kumpulan yang dibina di atas ketaksuban, hulu dan melampau. Dia akan jadi lagu. Kerana dia bukan dibina di atas iman dan istihak yang betul. Dia pun buatlah kelebihan-kelebihan pada 10 Muharram, pada bulan Muharram, gapo. Dan kalau kita pergi di Karbala, kita pergi tempat yang dia sambung benda ni. Adik akak, bukan mau nak kata gapo dah. Dia buat bubur seperti kita. Dia buka kacang, dia buka gapo, dia buka gapo. Makan ni, hok memang dimakan pada hari itu. Tak percaya nak ambil kapal pergi. Kelih. Boleh pergi. Boleh pergi tak payah nak ambil kapal kelih. Pakai tengok di YouTube pada. Jimah pun jimah. Duduk di rumah boleh-boleh makan nasi. Nah. Ada. Memang ada. Guru kami Maulana Asri. Di Kelantan. Dia dedah habis benar. Dia dedah semua. Sebab tu kalau ikut Maulana, kamu ingat lagi. Dia buat suruh. Boleh mana? Boleh rejak. Adakah dia buat Rabiul Awal? Dia tak akan buat suruh bulan Muharram dia. Sebab dia tak sibui dengan buah. Cita sama dengan buah dia. Memang Nabi tak sibui serupa. Contoh Pak Puasa ni lah. Nabi tak sibui serupa. Nabi kata aku halayak Allah Puasa. Sebab akidah Nabi ni sambung daripada akidah Pak dibawa oleh Nabi-Nabi sebelum daripada ni. Yahudi ni puasa saja bahasa bersyukur. Lepas daripada Fir'aun, bahasa bersyukur. Lepas daripada Bala. Aku hamba tu lebih baik puasa lagi sepatutnya aku sebab aku dah rupa. Kalau aku hidup tahun depan Nabi sallallahu alaihi wasallam aku nak puasa, milas pun. Tidak gitu hari Nabi. Nabi sebut, nak riwayat-riwayat apa ni amat apa kalau syekh apa. Itu lebih dia. Kita tak apa itu kan? Riwayat mari mana tu, itu boleh rujuk pada syekh. Cuma mana ayatnya hadis ni nak ayat which kita Nabi tak sebut pun. Di antara perbahasan ulama fiqh juga bekas jadi jilat oleh anjing. Tidak kita kena sama. Nah, nak basuh ngai tanah. Yahudi tak basuh. Yahudi tak basuh. Yahudi dia basuh gitu ya. Dia tak basuh ngai tanah. Dia tak sama benda tu. Nabi tak sebut serupa walaupun sama bekas. Tapi kalau binatang buruan, hak anjing wah mai kat kita tak timbul pula soal sama tak sama. Bila dia kekoh, benda tu mau main kat kita. Bapa je lagu tu. Pada sama-sama Elio. Ini perbahasa yang panjang. Sebab di antara pucuknya Nabi SAW tak sebut serupa Yahudi. Sebab Yahudi bukan hanya yang basa-basa. Dia buat makan kan. Nabi suruh samuk dulu. Tak sebut serupa Yahudi. Gapok kalau kita tengok Nabi tak sebut serupa Yahudi. Dah tu di Karbala tu mari pada Yahudi. Pasah itu Yahudi. Tidak begitu. Nak mai punah umat Islam. Mana dia duduk atas muka dunia ni? Punah belaka. Tak ada negara dia duduk ambil. Tak ada.
orang kita oleh kerana ugamu hok sapa tempat kita ni dia mari celuk kok turun. Tu yang mari pelik-pelik tu, satu mari pelik-pelik. Mari lah suruh tak buat suruh, orang suruh puasa ya buat suruh. Kalau ke mana? Ya suruh ni bukan suruh nasi air. Suruh ni nak masuk daripada pagi pagi dah. Peluh keting, peluh tiuk habis licin. Boleh memasak suruh tu. Kau ke sini masak suruh pakai pagi suruh boleh makan selalu. Eh tak kisah kita dengar. Nah, kalau dia asalkan ngori tu boleh makan. Pandang kau somasoman. Pandang sungguh dia alih. Daripada kelebihan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut berkenaan dengan puasa pada bulan puasa hari Asyura ni dia alih dari tak puasa. Marilah cinta pelik-pelik lagi kita buat surah ni bukan kamu, bukan kita tipu Syiah, bukan bodoh. Kita kerana nombor satu sekali dia kata kerana zaman Nabi Nuh mula Nabi Nuh labuh kapal tinggal kaca-kaca tepung-tepung kamu makan tu. Nombor satu sekali benda kalau nak kait dengan mana-mana Nabi ni kena buat mari dalil dulu. Tu kaedah dia. Sebut je kita kata benda yang berkaitan dengan Nabi kena buat mari dalil. Masa tak banyak, kamu pergi sikit-sikit. Baik. Di antara kelebihan yang mau baca sini, ada apa aku boleh baca juga. Neh, cuma kita nak sebut kelebihan dia. Adik-adik terahmati oleh Allah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW sebut afdalus siyam. Apa makna puasa yang paling utama? Ba'da Ramadan, selepas daripada bulan Ramadan, iaitu Syahrullah Al-Muharram. Puasa pada bulan Allah iaitu bulan Muharram, dan solat yang paling utama ialah solat wajib, dan solat lepas pada itu adalah solat malam. Hadis ini riwayat Muslim. Baik, Nabi SAW beri satu panduan kepada kita. Bila Nabi sebut lagu ni, sahabat yang ambil gang dan tak lepas, sebab sahabat tanya Nabi semua, ayu amal afdal, amagapoh afdal. Afdal ni maknanya masalah kata hot the best, neh, hot paling molek sekali. Dan itu tuntutan agama kita. Ahsanu amal, kita diminta supaya cari hot paling molek. Maka inilah yang Nabi sebut puasa yang paling afdal dari sudut puasa sunatnya lepas daripada bulan Ramadhan, itu puasa pada bulan Allah, itu bulan Muharram, di antara bulan Rejab. Ya kalau kita kelih memang Nabi SAW sendiri pun puasa banyak pada bulan-bulan haram. Kalau kita sebut 4 bulan tadi, Zulkaedah, Zulhijjah, Muharram dan juga bulan Rejab, Nabi banyak sikit puasa. Tapi tak ada lah Nabi puasa 3 bulan direct. Bulan Rejab lagi, Syakban lagi, Ramadan lagi. Ada kan buat kita buat lagu tu. Nabi tak esok buat gitu. Setelah-setelah ulama lagi nak buat gitu. Bagi hak minat puasa, Nabi beri satu benda. Nabi kata afdalus saum saum Dawud. Iftir yauman wa tasumu yauman. Tengok Nabi raya. Seafdal-afdal puasa, puasa Nabi Dawud. Lagu mana puasa sehari, tak puasa sehari. Sebab ada orang ni, dia jenis minat macam Quran. Ada orang ni jenis minat puasa. Ada orang jenis minat sekah. Macam-macam orang ni. Kalau minat sekah, minat infak, minat wakah, ni bunyi yang wakah. Tak ada apa, dia uwi. Kalau buka beg dia tu, kalau piti, kalau 20 kuk, ada 1000 kuk yang ambil yang paling besar kali. Apa? Naik angin dia kalau derma. Supaya orang naik angin dengar gendang wayang kulit. Biasa ke dalam? Oh, naik angin dia. Bapa? Pasal dia angin dia lagu tu. Angin dia lagu tu.
Okey ni banyak pesan jadi ibadah ada kok jadi minat baca Quran juga baca Quran ni minat baca Quran. Hak benar lah wa amal tak ada angin. Hak tu benar. Tak ada angin tak kuasa doa lain. Hak tu di kalangan Allah benar. Para sahabat ada doa kuasa ni angin eh poso. Tak kuasa hari-hari belakang. Nabi tak boleh mana kuasa hari-hari Nabi suruh poso. Selesai. Lalu puasa pada bulan Muharram. Kalau kita tahunya hari Asyura. Diampunkan dosa Allah Subhanahu wa taala. Yaum Arafah kalau kita lepas dah juga Syahrullah, boleh-boleh Allah taala hari juga. Termasuk juga Yaum Arafah ni puasa yang Allah taala gandakan pahala ini, hapuskan dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun ni, tahun akan datang. Tahun ni tahun sudah. Oi besar benda tu. 10 malam akhir pun besar juga, tapi kita kena cari. Hak ni ni besar juga tu. Tapi oleh kerana hak tu tu mendoh besar, besar sungguh, sampai kita kena cari. Hak ni ni mendoh besar juga. Mendoh tu mendoh besar, tapi mendoh ada dah depan mata kita. Tu guna amal tu siapa? Contoh kata Yaumul Arafah, milah Zulhijjah. Memang lepas pada 8, 7, 9. Tokel apa pergi sebelah lain, mana ada kira lagi tu. Lapan, sembilan, milik itu milik Zulhijjah. Kita puasa Yaumul Arafah. Untuk akhirnya pada musim yang pertamanya dengan kau. Ya bimana setengah jas. Siapa kedok tahu setengah jas apa dah kuasa. Nah, jadi ampun untuk musim yang terakhir ini, itu sekadar memperdimu kita berkenaan dengan syahat bulan Muharram. Dan kita nak kecik hak puasa, nak tekan, kita habis dia. Hari ini dah sebelah Muharram dah ni. Ha? 10 sebelah Muharram dah. Jadi kita dah puasa dan alhamdulillah. Mana takdir tak kalau takdir kan kita rebutlah hari-hari yang lain tahun-tahun yang akan datang. Dan so yang mana pasal kita berada pada bulan haram, jangan kita buat zalim, jangan kita buat maksiat, buat perkara-perkara yang tak larang. Karena pada bulan ni Allah Taala amat-amat murka, Allah Taala amat-amat marah. Nak banding bulan-bulan lain pun Tuhan marah juga, tapi bulan-bulan haram ni jangan kita buat terbergurang. Nah, jadi insya-Allah kita jumpa pada pusing ni yang kedua. Wallahu a'lam. Hari itu bapaknya dengan sekalian kita bakal berkata darahnya sih dan ayam hanya ini sama kecil kita bakal yang tak eh darahnya sih dan ayam di saat dan suruh kita dari fang dari cuman rek di kiongkong kak ความประเสริฐของเรื่องมุฮัรรอมจะเห็นได้ว่าศาสนาอิสลามเนี่ยส่งท้ายแต่ละปีเนี่ยมันจะมีสิ่งที่ประเสริฐโดยเฉพาะในเรื่องของการถือศีลอดและก็ต้อนรับปีใหม่อิสลามส่งท้ายด้วยกับวันอารอฟะห์ใครก็ตามแต่ที่จะโชว์ในช่วงในวันอารอฟะห์เราสุนทรภัณฑ์อาจจะใช้มา2ปีในขณะเดียวกันพอต้อนรับปีใหม่ในวันที่10มุฮัรรอมก็เป็นอีกวันหนึ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ไถ่บาป1ปีที่ผ่านมาจะเห็นว่าศาสนาอิสลามอัลลอฮ์มุสลิมอะลาอากามุยะอัลลอฮ์ตะอรอห์มะตุบะดอต้องมีคนเราต้องการให้เราได้เข้าสวรรค์อย่างมากมายการละไนกิตมาซุมุฮัรรอมTetapi kita tak kosong. Dan itu benar-benar tuan cikwat dan buat rau mainokan benar-benar. Sesuatu yang ingin berubah, dia pasti kena kosong. Habis bila, habis mulut, tapi kalau itu maka itu sebagai apa yang di bagikan kepada kita, disampaikan kepada kita oleh Ustaz Khairuan. Maka seterusnya kita akan juga sambung pula bagian pertama dalam waktu yang sama, insyaAllah tak ada sedikit banyak untuk share kita Wan Syukri untuk sambung ataupun dari kutub dari seperti yang kita jajah kutub dari seperti partai, insyaAllah tak ada nak tahu dengan waktu yang ขอเรียกว่าพอสมควรแล้วนะครับ
Tak apa, Ustaz. Okey, tuan dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa sallallahu sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, pada perjumpaan kita sekali ini boleh kita sama-sama berjumpa di lami Masjid Salafi dengan izinan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama meningkatkan ilmu pengetahuan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita supaya kita itu cari tambah perkara tersebut. Setelah daripada kita uji Tuhan, selawat di atas Nabi alaihi salatu wassalam, tak lupa lagi daripada perkara yang kita kena sebut, iaitu setiap usaha daripada ahli jawatan kuasa masjid kita ni untuk mengadakan satu perjumpaan sekali nining, ini adalah satu kebaikan. Imam kita sendiri dan ahli jawatan daripada masjid ini ni, kita minta lah Allah Subhanahu wa taala tambah lagi kekuatan, kebaikan kepada sekalian mereka dan kita. Dan tak lupa lagi lah sahabat saya yang saya hormati, Al-Ustaz Khairul Ikhwan daripada negara Malaysia lah, dan ustaz kita sebagai pengurusi yang pimpinnya akan ini majlis. Tak melewatkan masa, apa yang dikemukakan oleh Ustaz Khairul Ikhwan adalah satu sejarah ringkas untuk kita memahami tentang bulan Muharram. Maka kita telah ittifaq, makna kata sebulat suara di kalangan ahli sejarah, kata hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlaku di dalam bulan Rabi'il Awwal, bukan dalam bulan Muharram. Walaupun begitu, kita sebagai umat Islam, kita ambilnya munasabah ni kerana bulan Muharram adalah awal tahun daripada tahun Al-Islam. Sebab kita nak cakap ni, ada perkara yang ada kita kena ambil tahulah beberapa perkara. Hijrah ni apabila kita isbuk, hijrah-hijrah ni makna pindah. Kalau kita nak tengok balik bahasa yang orang bercakap tu, makna pindah. Pindah ni iaitu pindah tempat dan pindahnya fikiran pendirian. Pindah tempat iaitu pindah daripada tempat yang susah kepada tempat yang senang. Ubahnya ataupun pindah akal fikiran daripada hak sutuk kepada jalan hak terbuka. Pindah juga pendirian daripada pendirian hak tak kuat kepada kuat. Semua manusia kalau nak kepada kejayaan, pastilah dia bersikap dengan cara tersebut. Kerana manusia kita ni semua gerak-geri dia tak keluar daripada apa yang Allah Jalla sya'nuhu wa taqaddasat asma'uh telah menggariskan bagi kita. Cuma nak daripada kita satu perkara, yakni kita kena ada jiwa berasa nak berubah. Berasa kata tak sedut pak tuluk. Berasa kata nak kepada kemajuan yang lebih daripada yang kita itu ada. Ini kita sebagai manusia lah yang kena usaha perkara tersebut. Nak serah pada qada dan qadar Tuhan tidak boleh. Nasib manusia tak akan jadi berjaya malaikan dia tadi itu kena ubah diri dulu. Dengan sebab itu Allah Jalla Jalaluh telah firman di dalam Al-Quran,
Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Taala tak ubah nasib kita, keadaan kita daripada mana-mana keadaan pun, sehingga kita tadi itu ubahkan diri kita, barulah Allah Taala itu nak taufik beri kekuatan kepada kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab-sebab nak boleh hijrah ni bukanlah ikhtiari, pilihan daripada hati Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Bahkan hijrah ni berlaku dengan sebab ada peristiwaan, pekerjaan yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerja. Jadi berlaku hijrah ni bukan sekadar duk khaya-khaya, tidur-tidur, gerak-gerak kening, akik-akik kaki, akik-akik tangi, bukan gitu. Nabi kita tadi itu adalah orang yang dikenalkan oleh orang seluruh daripada orang Makkatul Mukarramah yang ada pada zaman itu. Maklum bagi kita orang Islam, kalau kata orang Islam ni, ya tahu, kata Nabi Muhammad ni orang tak murih dia. Nak murih apa, moga kata dia ni akhlak molek. Allah Subhanahu wa taala puji akhlak Nabi, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di atas akhlak yang elok sekali, sehingga perkara itu dimenyaksikan oleh as-saqalain, manusia dan jin. Akan tetapi dengan sebab kerja Nabi, pendirian Nabi yang tetap, pikiran Nabi yang sabar, yang jelas, membawa kepada Nabi tadi itu wak khija perkara yang menyalahi cara-cara memikir, pendirian dan suasana yang gelap gelita untuk nak bawa cahaya mari kepada ini alam. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Sesungguhnya telah datang kepada kamu cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala dan kitab yang terang. Jadi Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam ambilnya dua dasar, daripada dasar Al-Quran dan dasar hadis Nabi kita sebagai pentafsiran bagi Al-Quran marib jalan. Apabila Nabi mula-mula cakap, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihun, sekadar tu eh. Manusia, orang yang ada zamir aku ni, katalah dengan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang patut kita ni abdikan diri dengan cara sebenar, malaikat Allah Ta'ala hanya jua tunggal, nescaya kamu akan dapat kejayaan, tuflihun, jaya dunia dan jayakan akhirat. Tapi musyrikun Makkatul Mukarramah yang ada pada zaman jahiliyah dulu, dia sangat-sangat faham akan itu perkataan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala khabar hal ini di dalam Al-Quran. Dia kata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata, "Aja'al al-alihata ilahan wahida, inna hadza la syai'un 'ujab." Mung nak jadikan Tuhan itu tunggal wahai Muhammad, sedangkan Tuhan yang ada di sisi kita ini lebih daripada 300 berhala lebih, sehingga ada di sekeliling Kaabah. Sebagaimana Al-Kalbi sebut di dalam kitab Al-Asnam, adanya 360 ekor berhala ada sekeliling Kaabah. Lalu dia kata, aja'alal alihata ilahan wahida, aku wahai Muhammad nak jadikan Tuhan ni hanya tunggal, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Inna hadza la syai'un 'ujab. Hak ni pelik sangat ni. Tak tua ke tua Muhammad ni. Menyalahi keadaan suasana ni. Tradisi kita orang jahiliyah dulu ni tak pernah kenal dengan apa yang membawa datang oleh Muhammad. Mung ni adalah orang bawa agama jadid, agama yang baru, agama yang lawannya agama tok nenek moyang. Apabila perkataan itu tersebar di kalangan orang jahiliyah, maka masuklah perkataan itu di dalam hati-hati orang yang lemah, tak guna akal fikiran,
Orang yang lemah jiwa tak gunanya pendirian. Orang yang lemah tenaga kerana dia tak gunanya ilmu pengetahuan, termakan, termakan dengan kesamaran-kesamaran, hasutan-hasutan daripada pembesar-pembesar orang jahiliah zaman itu. Maka apabila mereka itu tak kuasa nak lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hujah, tidak ada siapa pun hingga Walid ibn Mughirah, ketua besar sekali yang ada di Makkah al-Mukarramah. Hebat sekali lah tok guru tua lah, kalau kita kecil tapi tua zaman nung lah, bukan tua zaman ni dia silap eh. Iaitu dia tadi itu sampai ke akak darajat dia ni Allah, nak pergi banding hak lain tak boleh. Dia sendiri pun nak hujah dengan Nabi Muhammad tak boleh. Nak pergi kata kata Muhammad kecil ni tak kena tak boleh. Nak lawan dua wisyakan cesu, dua wisyakan mai sama ti cesu dah. Nak paling kanan ke kiri ke, sajatam kebenaran adalah kebenaran. Dengan sebab itu Allah Ta'ala kata dalam Quran, ya ayuhan nas qad ja'akum burhanum min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubin. Eh manusia, panggil orang kurih, bukan sekadar orang berimeh dah. Ayuhan nas, wahai manusia, qad ja'akum, sesungguhnya telah datang kepada kamu, burhanum min rabbikum, keterangan daripada Tuhan kamu. Wa anzalna ilaikum nuran mubina, dan sesungguhnya kami wak turunkan kepada kamu keterangan yang nyata sekali. Jadi Allah Ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran ayat tersebut tadi, nak ayat kata orang ni fahmul khitab, faham oleh apa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam panggil dan seru dia, bukan dia tak faham. Kalau orang kita ni seni, kalau kita nak ukur dengan orang tempat kita, orang duk royak hadis, duk royak Quran, duk royak pendapat ulama yang muktabar, kita tak faham. Ha tu hal lain. Lawan dengan tak faham ni ya tak sedap seumpama lawan dengan kita faham. Tapi orang jahiliyah ni ya lawan dengan sebab ya faham. Wapo ya tak fahamnya? Pada mereka kata, "Eh, nak faham lagu mana ya orang jahiliyah?" Jahiliyah, jahiliyah mana jahil? Bukan seumpama ustaz khai kita raya saat ni. Jahil, jahil di sini makna yang ubah ajaran. Bukan makna kata ya jahil tak reti bergapa. Dengan sebab itu dia ni fahmul khitab, faham apa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata kepada dia. Apabila dia faham, dia berasa cocok di dalam hati dia, berasa tak sedap eh di dalam diri dia apabila dia dengar ajaran daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kita ni tabiat manusia, cuba kita pergi balik ilmu nafsi jiwitaya, kita pergi balik ilmu nafsi, kita pergi balik ilmu jiwitaya, ilmu nafsi orang panggil. Diri kita ni apabila benda yang kita tak suka nak dengar, tak suka nak tahu, orang royak kita pasal kan sebab dada. Sebab itulah orang kita tu ada zaman Nabi dalam jahiliyah, sebagaimana Imam Al-Asfahani sebut di dalam kitab Al-Aghani, mati dengan sebab dengar ajaran Nabi dakwah. Orang jahiliyah ni rebah apabila Nabi baca ayat Quran, rebah apabila Nabi bacanya keterangan daripada Tuhan, rebah. Rebah sebab apa? Sakitlah jiwa. Nabi tak ada kandak pun awak lagu tu, sehingga Utbah mari jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pasir ayat Quran saja, klik gi pada Darun Nadwah yang ada di sekeliling di tepi Kaabah tu, sehingga tengok muka oleh Abu Jahal dan Abu Lahab dan Abu Sufyan, dia kata, "Hak ni dah ni aku tak sewigi dengan Muhammad ni, klik mari jadi orang lain selalu." Allah, makan setara mano. Quran yang Nabi baca tu makan setara mano hati. Makan tak makan kita kira sini sudah. Puak dia ni sampai ke sebok dalam dada, mari musyarak di Nadun Nadwah di tepi Kaabah tu. Kalau lah bahasa bahasa patah kita ni dekat dengan makam Nabi Ismail lalla ni tu, yang ada umuh pakak fuk-fuk pembesar-pembesar jahiliyah dulu duduk solat situ. Dia kata, "Eh, buat kita nak cari jalan lagu mana nak mengatasi Muhammad." Panggil Datuk Walid mari pun, Walid kata, "Eh, kalau Nabi Muhammad baca ni bukan kalau
hak biasa, aku sendiri pun tak pernah dengar ayah kata. Penawak lagu mana buat kita nak rebuh sematun? Banyak daripada orang yang tak ada pangkat, tak ada sakut dengan ikut di belakang ni, ikut buat dia, ikut Nabi, ikut Muhammad ni banyak dah. Kita nak buat dah mana? Kalau kita nak lak ni habis, kalau pasal siapa panggil mut muancun, habisnya pengikut ayah kata. Penawak lagu mana ni nak mikir ni? Qara mula-mula. Qara ni makna kata pehemeh mula-mula. Kut hak mula-mula. Kut mairik. Tu herayak la Qura'an. Buat kita jangan dengar Muhammad. Ya kata, tak usah dengar. Kalau nak benih, nak mengatasi Muhammad, tak usah dengar. Tu herayak la Qura'an. Tu her kata kena. La tasma'u lihadal Qur'an wal ghawfihi la'allakum taglibun. Nak benih Muhammad, kita tak usah dengar Qur'an. Panawalaku mana tak siapa dengar Qur'an Muhammad ni suka baca Qur'an semua. Di pintu gerbang mana-mana orang mewah haji, mewah umrah, mana menega. Dia nak suruh dengan Qur'an dia, tak ada suruh hal lain. Waktu ni, apabila Muhammad baca, kita paling muka sekali dengan buat kita ni, ni kita buat kecek tak usah dengar dia. Kecek. Kecek sama kita jadi bising sikit, kita tak dengar dia kata apa. InsyaAllah dia kata, insyaAllah juga. Ya ada Allah orang jahiliyah ni. Bukan tak ada Allah. Ha, bukan makna kata yang tak kenal Tuhan nama Allah dah, yang insya-Allah juga buat kita akan dapat kemenangan. Holah, pakat sanggup belaka, tak sedengar, tak sedengar, tapi malam-malam curi dengar Quran. Buka dua tu tidur tak jenera dah, walaupun baru bini pun bangun nak pergi dengar Quran Nabi baca. Mari dengar apa tu? Buka dekat buku pak tu, belagu kepala pergi mari pak pekok muka aku. Apa tu? Ya sedap orang kita ni yang terikat dalam arwah kata. Apabila dia terikat dalam hati ni nak lari tak boleh. Sebab jiwa manusia ni, roh tadi itu ada di dalam jiwa diri manusia ni, makan ni dia Al-Quranul Karim. Sebab tu Tuhan kata, wa kadzalika auhayna ilayka ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab wala al iman. Demikian itulah kami uruskan, utuskan. Waktu turun pula sekali lagi makan roh. Allah, kita ni kalau tak makan, kalau makan tak makan, buat kita ni main nak duk ni ai gelisah juga, tak sedap. Tetapi makan roh dalam tadi itu berapa dia? Al-Quranul Karim. Berasa nak dengar tak ada arah. Korama orang ikut Nabi. Tapi orang ikut tu siapa? Pia. Yakni puak-puak daripada puak tak ada tamneng, tak ada pangkat, tak ada ikut di belakang. Puak ni mudah ikut. Hak ada tu bukannya tak tahu, tak erti sangat. Ya erti. Tapi nak ikut tak boleh. Ada maslahat. Adanya pun prayut nak ikut talih, saca tam kebenaran nak ikut talih. Kos rabu sari, kos rabu, kos rabu. Nawak lagu mana? Sorak pula. Sorak wa amruhum syura bainahum juga. Sorak buat dia. Nawak lagu mana? Waktu mula-mula unai-unai kata jengdangnya jengah Quran. Demo kata jaya dengar Quran. Buat kita pergi dengar juga macam kata. Fak pembesar tu pergi dengar juga Qura'an, mungkin tanya gay. Faham orang ayat tu pergi habis hawa dah. Haa, letih dia kata. Pesing musyarak-musyarak tapi tak buat mengikut musyarak ni, payuh dia kata. Maka mari daripada Tok Syekh dia kata, eh, benda sedap, bagaimana nak kita nak sekat, nak walah mana boleh dia kata, tak boleh nak sekat dia kata. Ni kita pergi tengok lah, di dalam kitab Al-Aghani. Kitab Aghani ni 30 jilid duk besar gitu, gi baca tengok dalam tu ayyamul jahiliyah, hari-hari puak jahiliyah duk hidup dengan Nabi itulah anu. Dalam tu nyata molek tapi jarang orang nak baca kitab tu. Sebab apa? Sebab kitab sasa dah. Yang kedua, kitab banyak syair dalam tu. Orang Jawi kita tak berahi mana dengan syair. Tapi ambo sendiri berbuka kok mana dak tengok lepas mata gitulah kita kata. Orang-orang lain, tok-tok guru tempat tel kita, ustaz-ustaz kita ni baca belaka. Tapi tak apa, amun nak royak, tepat hak kita nak pergi tu di mana adik-adik kita nak hubung pula ilmu pengetahuan. Tiba-tiba, dia kata kita kena buat tubik korah baru. Kot mai baru. Lah mana?
Kita kata puak kita ni kena buat satu perkara angkara, kena buat undang-undang barulah mana. Yang ni kita kena pegang puak-puak hak pesen kata igat apa nama puak-puak hak beriman dengan Muhammad ni ni, kita jangan jual beli dengan puak dia. Kita jangan we sewa pada puak dia. Kita jangan we tempat duduk pada puak dia. Kita jangan ambil puak dia buat koli, buat apa panggil kata buat gaji upah. Jangan. Kita kerap we habis muamalat dengan puak ni. Ha. Apabila kerap muamalat, cuba kita tanya, manusia kita ni hari-hari kena gunanya habuai daripada pitih benar. Walaupun kita yakin kata wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, di langit adanya rezeki kita dan apa tetap janji, tapi hidup pe manusia pasti kena cari makan tiap-tiap hari. Demokrat ekonomi. Ini dah. Kerak ekonomi ni salah satu daripada sebab nak kerak jalannya dakwah. Dia suka dalam akal dia, apabila kita tak bantu dia dalam keadaan lagu ni, wah ni mampu nak kita alih. Ya wak sungguh. Halang-halang-halang semua sahabat-sahabat Nabi tadi yang berimeh. Fak sahabat berimeh mula-mula ni fadu'afa wal fuqara wal masakin. Orang pakai miskin, orang lemah-lemah, biasa kata orang tua, orang perempuan. Kalau tempat kita ke, bukan orang yang buka kedamah. Nah, bukan mana orang yang adanya mau sewa banyak ke, orang yang ada perniagaan yang banyak harta masuk bulan ni dan sebagainya. Tak, buat jual hari ya. Waktu pun jual, eh, makan upah, menebah. Gapa lagi kita katalah kerja yang mudah-mudah tempat kita. Buat ni ni, ia makan hari ya. Kerja sehari boleh makan hari tu. Lalu buat syaitan manusia ni yang memikir kata, eh, kita kena kerak tu baik buat ni, tak boleh ada. Apabila kerak gitu, susahlah orang Islam sampai kena makan daun kayu. Makan akar-akar kayu, makan daun kayu. Gapa tu? Mereka boleh pilih makan akar kayu, daun kayu ni menunjuk kata iman dia tu ada lah tak ada. Kalaulah iman tak ada, nak usaha buat apa sebab setara tu? Baik kita murtad tu baik, klik pada agama jahili hasan, kita seni. Tapi dak, mereka tak tinggal agama. Jaksa mereka ni ni, kita sebagai umat Islam kena ingat kepada mereka. Kena terima kasih kepada pengorbanan mereka. Terima kasih lah mana? Ni kita ada wayak sejarah tanah dah masuk dalam jiwa kita lah ni. Hari ni orang daripada kaum ibu kita, ayah-ayah kita, saudara-saudara kita, mari ni bawa cara mikir hak ni ni, klik di tanah orang duk bubuh, orang duk bawah kereta hal kita. Tanah adalah jiwa, tanah adalah akal fikiran. Ya kena tanah benar baru nak hidup. Gigi mari, kau susah, kau susah, kau susah. Sehingga Nabi itu izin kepada sahabat mula-mula sekali hijrah. Hijrah pergi pada negeri Habasyah kerana di sana tadi itu adanya raja yang adil, raja yang tak menzalimi orang walaupun dia berlainan agama. Ini tempat penting sekali kita nak tupai orang. Dasar kita nak bawa agama, kau dulu nak tengok kata dan negeri Islam ke bukan Islam, kau dulu tengok kata adil ke tak adil. Mula-mula kuam yutitam, adil ke tak? Adil ni mana lagu mana? Kita boleh jalan agama kita dengan cara molek ke tak? Boleh semaya ke tak? Boleh puasa ke tak? Boleh angkat ke tak? Lambang, syiar. Orang panggil kata tepat pejaman kita kerang mai hang Islam tu kita boleh hakak ke tak boleh hakak? Kalau boleh hakak, duk dalam negara tu tak ada masalah. Maka Nabi Muhammad SAW kata gi sana. Kerana ada raja yang tak pernah zalim kepada orang. Gidak tu best itu. Ia keruhkan orang dalam keluarga dia, iaitu Ja'far ibn Abi Talib. Dia menamakan Ja'far At-Tayyar. Ja'far ini adalah orang cidik pandang. Boleh bawa orang. Ya kita nak tak ketua ni kena tengok juga boleh bawa ke tak orang ni. Tua sendiri pun nak bawa tak boleh, tak jadilah tu. Hak tak jadilah mana ambo dok rayak malam-malam, iaitu tak akak kaki jalan. Heret selipas habis tumik kata. Hak pesen ni tak sawak kerja letih beri. Nampak tu dah hak pesen ni, oh tak boleh jadi.
Ja'far ibn Abi Talib tadi itu sehingga dia digelarkan Ja'far At-Tayyar sebab ia pegangnya bendera Islam. Coba kita tengok. Ia pegang dengan tangan kanan. Orang potong tangan kanan, ia pegang dengan tangan kiri. Orang potong tangan kiri, ia kapit dengan piak dia. Orang catah pula sini. Kamar dia pegang dengan lutut sini. Catah tubik habis sehingga pegang dengan lidah dia, gigi dia. Catah pula tekak. Sampai ke dera Islam itu disambutkan oleh orang lain. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teriak dan menangis terhadap kewafatan Ja'far ibn Abi Talib. Lalu Allah Subhanahu wa taala ikramkan roh dia sekali sebagaimana ada dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh ashabis sunan, dia sekali duduk di dalam biar burung yang hijau. Tubuh ke mana pun boleh di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Nikmat tu yang dalam alam barzak, hak Tuhan bukakan syurga bagi dia. Tu pengorbanan sahabat kita. Lalu dia masuk, masa insya-Allah 2 minit nanti kita masuk pusing yang kedua. Sebab gapo kita nak kecek dengan cara ringkaslah. Pasal dia orang kita hak cedek, lagu lain. Tapi apabila kecek sungguh ada dalam akal fikiran dalam dada boleh tubik sikit-sikit ni gitulah. Lalu Ja'far ni masuk depan Najasyi. Jumpa dengan Najasyi, marinya semua kumpulan daripada ni hijrah awal, hijrah mula-mula. Mari pakat tunduk belakang pada Najasyi, tunduk gitu. Sebagaimana Ibnu Hisham sebut dalam Siratin Nabawiyah. Ibnu Hisham ni salah satu daripada tokoh ulama yang dia tadi itu ambilnya riwayat sirah Nabi ni daripada Imam Ibn Abi Ishaq Al-Madani. Dia ni orang mula-mula tulisnya sirah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Apabila gitu, dia riwayat kata Ja'far ni tak tunduk, tak rokok kepada Najasyi. Lalu puak rokok semua ni kata, "Eh, puak ni tak reti undang-undang ni," kata. "Mari tempat orang-orang serokok belakang, nyewak kerah belakang. Nantilah setagi buh kata ke dia tu, nak tengok tak ada kerah sungguh kedok." Lalu Najasyi ni nak ayat tahu orang adil. Ni orang adil. Orang adil kata, "Wapa mu tak tunduk kepada aku, orang lain tunduk belakang." Dia kata, "Aku ni tak boleh nak tunduk malaikat kepada Tuhan yang menjadikan aku dan jadikan kamu." Allah. Pendiri ye, jut yun. Pendiri ye, kuam ru, ilmu pengetahuan yang pahal dia daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Najasyi suka, senyum. Kakak nak murih tak senyum. Pahamu mari sini ni pia sah mari. Dia kata, "Nabi kami Muhammad suh mari tupai raja," kata raja ni orang yang adil. Allah, tengok dia cakap. Diri betul gitu. Bukan takabur, tapi dia nak royak kata hak ni dia boleh buat, ni dia tak boleh buat. Kalau dalam negara kita ni, raja kita pun dia faham. Orang Islam tak boleh tunduk pada dia. Dia kata, "Duduklah sebagaimana boleh." Ada ciri-ciri di dalam sejarah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Lalu Ja'far ni dia kata, "Gapa nanti kamu tu serupa dengan aku?" Dengan cara ringkaslah ni. "Gapa kata agama Muhammad kamu meraya tak rasamu tu supa dengan apa aku duk bawa?" Dia kata, "Supa banyak kata, tapi yang supa sungguh iaitu Nabi mu, Nabi Isa, iaitu Nabi kami juga. Nabi kami juga, bukan Nabi kamu sahaja." Najasyi tengok, buasa kata pelik, "Eh budak ni bercakap." Lalu dia kata, "Muhammad royak lagu mana terhadap hal Nabi Isa?" Puak-puak musyrikun hak mari sekali kata, "Eh, puak ni tak supa, nak supa lagu mana?" Muka kata, "Puak ni etikat tak Isa ni anak, apa nama, makhluk bagi Tuhan, bukannya anak bagi Tuhan." Najasyi kata, "Munduk dia, aku nak dengar pada mulut dia." Lalu Najasyi, dia sebutan Ja'far ibn Abi Talib baca kaf ha ya Isa daripada awal surat Maryam sehingga tengah, lalu mengalir air mata daripada mata Najasyi dan orang sekelilingi. Sebab apa? Tafidu minad dam'i lima arafu minal haq. Lama arafu minal haq, kerana dia tahu benar-benar. Dia dengar akan ayat Quran, mengalir air mata tubik. Nak rakyat kata Ja'far baca itu adalah ajaran Tuhan sungguh. Sehingga dia terima Islam pada akhir hayat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semaya mayat gaib di atas dia.
Itu mula-mula peristiwa. Kama dia lepas daripada tu, apabila selamat dah gi kumpulan mula-mula, mari kumpulan yang kedua pula, tunggu duduk situ, klik mari Makkah pula, klik pada Mekah pula. InsyaAllah kita sambung setelah lagi pada pusingnya kali yang kedua biiznillahi ta'ala ni sampai masa. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah, kita usul asal kejadian di Makkah Al-Mukarram. Para ibu bapa yang dikasih sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Makkah kita dalam tahun. Sama-sama kita tahu, apabila kita kejap benar hijrah ni, bukan hanya apabila siapa satu orang ni nak mencutuhkan diri kita, mata kita ni hanya kita kata kita omong kita ramah pun satu tahun, bukan. Kalau itu, kalau hanya Allah Subhanahu Wa Taala nabi kita, nabi nabi kita tahu kata omong kita hanya omong kita tak ramah saja, pentingnya sehingga sama ayu rapun pun dia pernah. Kalau ayu, nabi Sallallahu Alaihi Wasallam boleh minta orang dengan sebagaimana dia datang menjadi kendaraan bagi dia malaikat seorang merah. Kalau Nabi hanya Nabi Muhammad omong kita sahaja ramah pada siapa satu orang panggil orang itu tak perlu bapak lepas sumpah kumalino terus sahabu. Tetapi pengajaran sangat banyak dalam hidup Rasulullah SAW. Wapunnya asma ataupun asma binti Abi Bakar kerana jenjen nasi Abdullah Abdullah bin Abu Bakar kerana hatta nasi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ibu dengan ayahnya dan Amir bin Fuhairah sebagai hamba kepada Abu Bakar kerana usaha kamu jalan-jalan kaki-kaki tapak kaki yang mana cukup kata nasi itu apa yang susah, apa yang minta nasi maka ini pada lagi lalu anzila alina nabi jatah minya sama sebenarnya masuk di mana nabi Isa bisa minta kalau Allah SWT sedangkan nabi ini lebih dikasih yang sangat dikasih kalau Allah SWT maka itu pada minta pun tapi nabi macam itu pada para ibu yang berkini Allah SWT sekalian tukyami kurian tukyami kita kamu soal bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW terakhir oleh ibu bagaimana kau pemuda untuk membela kamu bagaimana kau buat kau untuk membela kamu Allah SWT setiap masuk ada kepentingan insyaAllah pusing kedua ini kita akan bersama pula dengan Ustaz Perluan kepada pengajar suruh dia Rasulullah SAW dan seterusnya di posisi kedua kita berfungsi mengikuti insyaAllah pengajaran selepas itu Rasulullah SAW kepada kita insyaAllah saya tidak ada masalah yang berbeza. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah Muhammad. Baik. Benar perlu kita tahu setiap ilmu Islam ada lewat mulai kenak kepada ilmu bahasa hukumnya dipanggil orientalisme. Orientalisme oleh mengaji silat cukup kita kan tapi menjadi alat kepada musuh Islam untuk menjahanamkan Islam. Rumah mau pakai orientalis bukan tepung. Nah, bukan sejenis suruh pizza makanan Perancis bentuk spesi hore ya jauh hore kena munuh Islam dia ada pada setengah ilmu kalau kita ngaji lah dia duduk dalam bidang hadis dia bertikah hadis-hadis
yang berkenaan dengan perkara-perkara yang Nabi sebut di luar daripada pemikiran kita, tetapi Nabi hanya suruh cahaya sahaja, tak perlu ada pemikir. Contoh kata Nabi Sulaiman, ada 99 orang bini dia, dia tidur belakang dalam semalam ni. Kalau kita berotok depan kan, nah, kalau kita berotok depan, tapi kalau kita bermujizah depan, kalau sebut bermujizah. Golongan ini juga ada dalam bidang tafsir. Dia tafsir Quran juga. Contoh ayat, laqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah. Allah Ta'ala tolong kamu pada peperangan Badar, peperangan Badar, ketika itu kamu golongan yang sedikit. Wa anzala junudan lam tarauha. Allah Ta'ala waktu tentera. Kata apa? Dia kata bukan turun malaikat subuh tu. Cuma Allah Ta'ala beri semangat ke Nabi. Malaikat tak turun. Ya? Golongan ini juga ada dalam sirah. Golongan ini dia tulis sirah Nabi kalau kita baca. Ya akak Nabi pahyanya, ya akak pahyanya. Boleh baca di antara benda yang disebut kata Nabi Rasulullah, Nabi ini adalah setara dengan pemimpin dunia yang lain. Ya besok kita dengar nama Mahatma Gandhi, pemimpin kemerdekaan India. Kita pernah dengar Mao Zedong. Kita pernah dengar Abraham Lincoln ni bukan kau jalan ni. Nah, bukan kau kampung kita. Dok, orang tempat lain. Jadi di akhir Nabi, kata Nabi ni seorang pemimpin Arab yang berjaya mengubah satu keadaan kaum dia. Kemudian duduk di Mekah, tak dapat suara daripada orang Mekah. Lalu Nabi mendapat perlindungan politik di Madinah, duduk Madinah juru berakat jadi pemimpin. Nabi ini pemimpin parti sebelah lawan kerajaan Mekah. Ada orang Islam kecil aku tu ada. Seorang pemimpin di Malaysia dalam parlimen dia sebut tengah-tengah bahawa Nabi adalah golongan pelarian. Jadi bila kita tengok dia ni lagu mana, dia baca ambil daripada sumber yang tidak betul. Hak ni hak penting, kita kena ambil hak original ni, hak sumber betul ni. Orang nama dulu ustaz masuk tak pakai peci haji nama tu apa kira ni, tak haji tak pakai mu'amba ni dumuh meh kita, siapa kalau ni tak pakai. Okey, kalau bubuh waktu makanan dia tak pakai kedai kan, tak ada. Kalau pergi kedai nasi goreng dia kau tak sombong kau ni. Kalau bubuh kan, dia mutuh. Tak boleh makan. Tapi orang tua nak main dulu, tak buka tu sudah yang masak. Dia dah kena. Ni orang panggil original. Orang zaman hari ni masak tak sedap, buka tu baru jadi sedap. Tapi nyakit dia macam-macam yang menyakit. Di antaranya, ni ada pihak apa? Sikit duduk. Macam-macam je bubuk. Nah, duduk-duduk, enggak arak je bubuk. Makan nasi arak, bubuk tu. Macam-macam tu semua sedap. Benda yang kita rasa sedap menjahanamkan diri kita atau bagi tubuh kita. Bila oh ni bagi sedap, tapi menjahanamkan akidah kita. Nampak ada lagi tu? Nampak tak apa? Kalau tak nampak minum air tawar. Ada akal sekali. Nabi ni kita tengok gapnya sebelum daripada hijrah. Kita tengok situ dulu. Allahu Akbar. Hijrah ni mungkin makna pindah, beralih dan makna tinggal. Hajar yuhajir, makna tinggal.
tinggal aku mana? Kita kok-kok mana pun, kita duduk di mana, beralih di mana, kita mesti balik ke rumah kampung kita. Sebab ada niat untuk kita balikkan. Walaupun rumah kita tu rumah buruk biasa, tak apa. Mau nanya gitu, ya dalam kebong kalau aku mana, tak apa. Asalkan rumah tu, rumah kampung kita, rumah kita sendiri. Terutamanya orang lelaki ni. Dia akan balik kampung dia. Mana satu hari nanti, mana tahu isteri dia tak ada kok. Dia duduk situ satu hari nanti, dia sakit, kau berasa nak pilih duduk kampung. Mesti ada niat lagi tu. Buat rumah kampung ke mana? Duduk ke mana? Naga ke dalam ke mana pun. Buat duduk rumah kampung ni, kau tak panggil hijrah. Cuma dia pindah sebentar. Ada niat untuk balik. Sahabat yang tinggalkan muka ini pergi ke Madinah, tak tahu apa akan jadi selepas ini. Seluruh-seluruh kepada Allah. Orang Madinah ni lagu mana? Nak terima lagu mana orang Mekah? Seluruh kepada Allah Ta'ala sungguh. Dan apa yang ada di Mekah ni? Nego ke rumah ke tanah ke? Kutik jual habis licik. Semata-mata nak ikut arahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nak dapat pahala yang besar. Ya Allah Ta'ala sebut, a'zamu darajatan indallah. Besar yang pahala di sisi Allah sebesar-besar Allah Ta'ala angkat dan jahat. Itu hijrah. Dia kena hijrah apa? Apa yang tak tahan duduk Mekah lagi? Allah Ta'ala buat sekarang dia tahu kalau telah kemana. Adik kata, Amal Ustaz cerita belum pada Nabi hijrah tu, lebih-lebih tahun 4 ke Nabi ya. Allah Ta'ala waktu turun surah Maryam. Surah Maryam ni antara surah yang pelik. Ke kita ke bahin dengan cerita pelik-pelik ni. Dan kita suka bagai pelik-pelik buat kita ni. Nah, suka buat kita bagai pelik-pelik. Oh, kalau ada bagai pelik penuh pergi pelik. Sakit lutut pun kaki. Pelik-pelik ni. Nah, jumpa boyo putih ke, rimah putih ke, pakai beruk putih pun pergi pelik. Bengong beruk tu kita tengok. Rumah no, ramah-ramah ni beruk. Beruk tak ada pelik apa yang putih muka pasal dia dah ada. Manusia pun ada orang nyakit ke apa? Albino, dia panggil tak? Nyakit manusia, besok nyakit tu ada dah dah. Bawa hospital pun tahu manusia kalau mengatakan ke siapa. Pokok, pokok kayu pun ada nyakit. Gak beruk pun serupa. Ada ya? Oh tu orang kata beruk pening tu, mari tengok dia ramah-ramah. WPT pun lah beruk nak beli kau. Kau tu tu yang beruk. Nah, ya, wibu kita berhibari pelik. Bagai pelik kat jenis kawin, jenis gapo, bahi sipai, jenis oh kalau tak perasa kat gegar dia. Naluri manusia bahi bagai pelik, maka Allah Ta'ala cerita benda yang amat pelik, tapi menaik ke akidah. Menguat ke akidah. Pelik. Nabi Zakaria tua 130 tahun katanya umur dia. Bini dia memang tak boleh anak dah tua, tapi Tuhan nak wih anak. Ha? Pelik lah itu. Tapi tak pelik buat Tuhan nak bui. Allah Ta'ala nak ayat selagi yang bila surah Maryam ni. Allah Ta'ala kata, Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Idnada rabbahu nida'an khafiyya. Qala rabbi inni wahlal azmu minni wasta'ala ar-ra'su shayba. Walam akum binu'aika rabbi syaqiyya. Kita ambil tiga ayat ni. Allah Ta'ala ayat kepada sahabat. Sahabat pada masa tu dia mikir hampir moh semangat dia. Sumpah tak nampak dah bau Islam nak menang. Tu hewak mari cerita Nabi Zakaria. Nabi Zakaria pun tak pernah nampak dia nak boleh anak. Tapi kalau dia minta ke Tuhan, dia yakin ke Tuhan, Tuhan wik dia. Tu semangat lah Tuhan nak tanah daripada jiwa sahabat. Melalui surah Maryam yang kita baca. Sahabat tak nampak dari Islam. Bawa sama Sayyidina Umar boleh gila. Sahabat tak nampak masa tu. Adik kata. Tapi sahabat mempunyai keyakinan bahawa tu yang tolong kita. Yakin secara mana manusia pun adalah. Manusia ni time dia lemah. Yang terkait demo pergi kok dalam nak orang tak pergi jual barang kepada orang Islam. Kalau nak beli harga orang mahal. Buat perjanjian gantung di Baitullah. Gantung di Baitullah perjanjian tu nak ayak pergi. Berat tak berat? Gantung situ. Jangan berurusan langsung dengan orang Islam ni.
Atau yang saya cerita, ada di kalangan sahabat minta izin nak hijrah ke Habasyah. Habasyah negara mana? Ethiopia dia panggil. Negara Ethiopia apa cik? Tak bisa pergi. Kak Puk gelap saja Puk tu. Dia panggil Puk Negro. Kita tiga geru ya. Syekh tak ada geru apa dia. Amor dua geru. So dua tiga empat dia pun Negro. Hanya kan main Puk dia. Tapi walaupun kulit lagu tu kan. Puk-puk dia ni yang berperhati. Sain-sain kita ingat tak kuat. Perhati. Aku boleh-boleh gelap tu main ni. Kalau hadis dia lepas 50 dia tu. Oh main ni. Boleh-boleh makan kacik gitu ke apa dia. Ngapa hadis kalau ngapa sanak tu ke. Oi, tu saya-saya gitu. Kok tu nak ayah pun. Kelebihan dia. Siapa dia ni? Sahabat daripada kalangan dia. Ada juga sahabat. Bila? Beberapa orang lagi. Daripada Habas saja. Jangan terbengkuh ke apa ni. Bila ke kita jauh. Mulia dia. Tuhan di atas muka dunia tapak kaki di surga dah. Teh jalan kita Tuhan di atas muka dunia tapak kaki tak nak main. Tapak kaki sejik boleh kira dah. Nak oyak pun kita. Kulit kita tapi hati bersih. Saya kena ambil lebih. Dan Nabi penuh mabuk kepada sahabat ini. Dia gurau dengan Abu Zah kira dia benar saudara panggil anak si itu. Nabi kata perkataan jahiliyah. Nabi marah. Sebab perkataan itu boleh menimbulkan orang zaman ini kata baloh kau. Amo gi South Africa. Jauh South Africa. South Africa. Ujung negeri. Naik kapal terbang daripada Kuala Lumpur sampai ke Dubai 8 jam. Daripada Dubai nak sampai ke dia tu 9 jam pun. Allah. Orang yang jaga kapal terbang dia panggil kapal tinuh ke air tu. Pramugari lah. Mula-mula pilih tu nampak comel dah lama nampak huduh lah. Huduh pun tak ada lah dia. Dah orang pergi lama. Tak cakap lah boleh tak dah. Bagi kita duduk saja tak boleh nak makan. Pasal apa-apa kita tek. Mari makan ni. Kenapa mari tek kalau dia ni kata dia ni makan semua. Oh tak labun ni kau kapal terbang boleh jadi lah. Hidup kelih kita. Moga lama jalan nak boleh ke sampah. Sana ada lagi kesan peninggalan sejarah yang boleh kita tengok. Di antara puak kulit hitam dengan kulit putih, dia ada jalan ke. Hak ni hak kulit hitam, hak ni hak kulit putih. Hak kulit cerah ni jalan besar. Hak kulit hitam ni bawa telur. Kata jalan so ya. Kalau hari ni lalu ni sana kena berhenti. Mari seorang tokoh yang buat benda ni bukan orang Islam, nama Mandela. Ingat, nah. Mari tokoh seorang ni mari, apabila mari tokoh dia ni buat habis. Orang hitam orang putih kira serupa belaka. Kalau pergi di ladang-ladang besar, kepunyaan orang putih orang hitam rumah buruk-buruk. Islam buat lagu tu. Dia membuka air kota Mekah. Nabi suruh Bilal. Wahai Bilal. Wahai Bilal. Naik atas perabung Baitullah. Baitullah tempat mulia. Tempat puak-puak jahiliyah. Biar puak-puak jahiliyah mula ke Allah. Tak ada orang boleh setuh Baitullah. Puak dia saja. Tapi naik Bilal. Azim. Nabi memecahkan orang panggil tradisi perkaumi di kalangan orang Arab. Sebab tu tak ada laisa minna man da'a ila sabil. Tak ada dibuka daripada golongan aku orang hok seru kepada bangsa saja. Bangsa saja. Tak ada bukan bagaimana aku. Duk soho bangsa saja. Agama tak belakang. Tapi apa ceramah hamba kata di Malaysia majoriti orang Islam. Bukan nak malu negara sendiri. Majoriti orang Islam. Hari aku tahu budak-budak universiti buat kajian di Malaysia, majoriti orang Islam hotak semaya, 3 hotak semaya 30%. Hotak semaya 30%. Hotak semaya 70%. Aku suruh budak universiti kita mari kira 3 wilayah hotak ramai orang Islam. Akik tengok nombor berapa peratus hotak semaya. Ha. Baju Melayu henti pakar semayat dia. Kalau aku kata bagaimana? Henti belakang, kita Melayu, kita hebat. Gono lembih, tak kerih, pengen tempat cokek, subuh pukul 9. Boleh ajar malam itu.
Nabi tak ajar aku tua dengan kau. Patambuh berkata sahabat lagi, nahnu qaumin. Bangsa kita Arab tak ada, tak ada awak kira dengan Arab zaman dulu ni. Belum Islam lagi tak ada awak kira dengan dia. Badui. Rom, tamadun dia hebat. Sebab tu kalau kita pergi di negara Rom, negara Eropah, dia ada bina-bina dia comel-comel. Dan kita masuk tempat gereja Vatican City tu, comel-comel bina dia. Tamadun dibina berzame-zame. Kita masuk di Parsi, Parsi hidup ngekhayal lah, khayal semua. Ngedewa, ngejing, ngegotu, ngegoni, pok dia. Semua happy. Tapi ada tamadun dia. Arab. Arab tak ada kah? Pok dia ada kah-dekah gitu ya pok dia. Hidup. Tapi mulianya dia, hebatnya dia, sebab Islam. Kita orang Melayu gitu. Hebat kita sebab Islam. Bukan sebab kita Melayu. Boleh Zaitu. Itu pengajaran pertama sebelum itu. Kait kedok ikut demo lah kita sebut tu. Cuma nak kata di sini, Nabi kena tekan kuat ni dengan sahabat. Ada peluang sahabat diberi untuk pindah sebentar. Gi tempat lain sebentar. Ini penting dalam ilmu psikologi. Apabila kita ada masalah, duduk stop di tempat ada masalah tu, dia tak jadi. Dia kena ambil wagi. Supaya dia kagak lah rumah nenek. Klik rumah buat cetung sama. Kau balik sini. Cetung boleh kak getah. Beli buat balik buat lima, potaksi buat balik buat timur, potaksi. Taksi belakang, duduk cetung. Ambil dia, buat naik kereta. Bagaimana ni? Tanya. Naik dulu pakai kita gigi naga. Irang kau tepi patah tu, abeng. Tak apa lah tu. Sampai aku rumah lah abeng, jangan nak banyak kuih. Jalan kena baci. Tak boleh duduk rumah saja dia ni. Rumah yang anak, duk basuh kain, duk lipat kain, duk jemur kain, duk masuk serati, goreng, macam-macam pun kita. Ikan, hanya ikan, nak makan laso, wak belakang apa ni. Tak kira, ada masuk pasal serabut duduk rumah, ambil bagi jalan. Pok kita begitu sama-sama sayang kita. Kalau kita duduk sayang bagi rumah saja, sekali-sekali kita kena keluar. Dewa puan kena ingat. Bukan suami ni untuk semasa 24 jam dengan isteri dah. Suami pun ada sayang juga. Suami ni ada sayang. Ingat kena makcik? Ha kena sayang. Ni nak pergi sayang? Ni minum air mana? Hanya. Situ ya. Tok lelaki kecil bang ni. Orang tanya lah makan malam-malam makan juga. Gegilah. Suruh gi tapi kecek lagu tu. Tak jadi. Orang yatir minum air di rumah air paling sedap. Dia tak suk ke rumah. Dia suk ke kedai. Orang puja juga. Contohlah dah. Contohlah ayat buaya dekat kau. Maaf lah Syed. Nak ayat-ayat lagu tu lah. Cerita-cerita di antara kita. Maknanya kita ni ada masa dengan saya. Kita duk bakar ikan, bakar ikan dengan saya tu. Perlu. Orang puan kena paham. Dan orang jatuh kena paham juga. Orang puan ada masa juga dia. Dia kata, Pak, nak pergi? Pergi siapa? Pergi, okay, kita belajar dulu lah. Belajar ngaji sekali. Oh, tak apa, pergi. Giata dia. Pastikan dia tu jaga syariah. Tak apa, pergi. Dia ada masa dengan saya dia. Yang ada masa dengan kita. Semua tak boleh juga gitu. Begitulah manusia. Nabi SAW, cuba tengok. Serabut Nabi tak ada arah, Allah Ta'ala panggil Nabi Isra Mi'raj. Naik jumpa dengan dia. Serabut Nabi tak ada arah, Allah Ta'ala sentiasa menghiburkan Nabi. Sebab nak bawa agama ni bagai payah. Nak bawa agama ni bagai hak kena serabut pala. Bukan nak bawa agama ni bagai hak senyum main dah. Kena keruh tenaga. Bagai nak bawa agama ni dia kakak. Dia bawa agama ni bukan hijau 3-4 orang ni je. Hak nama syekh, hak nama ustaz, nama tok guru. Hijau belaka. Pakat tolong sikit sore. Tak pandai ceramah, tak petah ceramah di rumah. Tu yang tok bini ceramah semua tu tak keti. Pompek. Sebab dia memang nak ceramah dah kita. Tapi lebih doa pula. Kita kena rayakkan anak-anak kita. Kena ajar perkara-perkara keluarga kita, sahabat-sahabat kita. Kerana tugas bawa agama ni bukan barang mudah. Apatah lagi apabila orang duk pehek golai supaya Nabi. Orang duk pehek agama nenek moyang Nabi nak meroyak barang baru. Allah. Amo boleh bayar lagu mana? Kita kena palu-palu rasa. Nengu juga. Pasal malah mabah dah aku
Nah, baik kita duduk biasa buat kita boleh makan. Tapi tak boleh duduk lagu tu sebenarnya. Tak boleh duduk lagu tu. Kita kena bawa agama ni. Sebab agama ni kalau kita tak bawa, Allah Taala tetap akan menaikkan agama ni. Sebab yuridu la yutfi'un wallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nuri. Allah Taala jaga agama ni. Dia kat sekalian. Hijrah membawa kepada banyak perpisahan dan banyak air mata darah yang mengalir. Zainab binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam anak sulung nak hijrah tak boleh, suami tak izin. Masa tu hukum duduk dengan orang suami yang musyrik ni masa tu boleh lagi. Bak biasa dua-dua orang tu tak ada agama apa, kemudian ni masuk Islam, masuk Abul Asgi di orang pagi menegol kawan ni pun wahyu tu terima agama ayah balik juga cerita ketuk lelaki apa gini-gini agak ketuk lelaki terima ketuk lelaki kata aku tak sih memalukan kau kan? Aku tak sih kau kata terima agama Muhammad ni kira apa kira kau cakap ini Allah air dia kata nah tu Nabi Abul Asni orang baik orang juguh bukan tak juguh tapi musyrik pada ketika itu. Tapi nak ayak buih air mata Zainab ni tu tak tahu banyak mana nak teriak. Sabarlah tok lelaki pergi perang Badar tertawan dalam peperangan Badar. Perang Badar gila awet tok tu. Ha tu dia. Kena tawet. Kena ambil. Kalau awak lagu mana ni puak sahabat duk mikir awak lagu mana? Umar tak ada kecil banyak. Umar kata ni dah, buka popok pala saja. Popok pala saja. Mati lah ni, mudah kira cara lah. Tapi sahabat pun beri cadangan. Beri cadangan tu berdasar kepada ijtihad politik masa tu, pandangan politik. Sebab negara Madinah baru bina lebih kurang 2 tahun. Nak lesah lagu mana? Negara yang maju ni kena ada rakyat yang cerdik. Ada rakyat otoriti baca. Tapi jauh pemikiran sahabat. Kalau mana kata baca pokokmu ni, ajar sahabat pandai baca, pandai nulis, tak boleh klik. Ada hak tak kata baca, menulis pun tak kata. Ada harta, awi harta. Harta untuk apa? Untuk keuangan negara. Muka 2 tahun baru bina kerajaan. Kipar Badar pun ngelepoh tamah. Senjata tak ada. Tapi kerana kau pergi, kerana laqad nasarakumullahu bi Badr. Allah Taala tolong pada perang Badar. Gi yakin pada Allah. Satu dia. Zainab tadi kan. Saya dia kata lelaki dia. Oji, nak jawi. Saya kata lelaki dia. Ya ambil kata tegak dia. Buh dalam buku kiring untuk tebuh Abul As. Rasulullah ambil kata teriuk Nabi. Lantai ini kepunyaan Khadijah yang dihadiahkan kepada Zainab semasa perkahwinan dengan Abul As. Nabi rindu ke Khadijah. Oh tu sama kata berapa banyak air mata darah keluar dalam peristiwa hijrah ni. Semua air mata tu dicatat sebagai pahala berlaku di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian benda yang boleh kita ambil pula, Islam mengajar kita. Ada Islam ajar bila orang buat kita, kita sabar dan kita dengar. So ada Islam ajar bila orang kata kita, kita kena jawab di atas perkataan orang. Kena jawab di atas perkataan perkataan orang. Tu yang Syekh duk jawab sama tu, orang duk kata tu. Nah, dia jawab so. Ambo tak boleh nak jawab mana? Pasal kalau ambo jawab, aku pecah meja. Syekh tak apa dia. Ya pergi so. Kita pakai kerak pucuk, pah, nak mampu nak hidup. Senih ya. Syekh dia semelih selu-selu. Kalau serati kat lama, mampu. Semelih juga tapi selu-selu. Nah, ha. Tak apa pakai jawab kita mengikut Syekh. Sebab apa penting jawab? Sebab Nabi kita ajar terbaik jawab.
Al Quran. Wa in ta'jab fa'jab min qawlihim aidza kunna turaban inna lafi khalqin jadid. Surah Ar-Ra'd. Ulaika alladhina kafaru bi rabbihim ulaika al-aghlalu fi a'naqihim ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. So, cara jawab. Wa in ta'jab fa'jab min qawlihim. Oh, dia berasa takjub Muhammad dengan mu. Ada orang berasa ajaib. Idza kunna turaban, kita jadi tanah apa nak jadi orang semula? Boleh. Padahal Allah Ta'ala royak dah belum ada tentunya. Allah Ta'ala royak dah lah surah lain. Boleh gapo? Kita tak ada gapo Tuhan boleh buat. Mata pun tak gambar, tak gari mana kita. Tengok pun tak ada. Belum jadi kita. Belum jadi kita ni kita jadi gapo? Jadi air. Pas tak ada mata, tak ada hidung, tak ada telinga. Pas Tuhan boleh buat ada mata, ada hidung, telinga. Pas pelik ke apa benda ada mata, telinga dah. Pas hacu semula nak jadi pula orang. Tak kira tak boleh mikir. Apa rasa pelik pun dah. Rasa pelik tu bukan gapo. Kira nak lawan Nabi ya. Kalau lagu ni Muhammad mau jawab gini. Ulaikal ladzina kafaru bi rabbihim. Ini pasal buat api. Wa ilaikal aghlalu fi a'naqihim. Aku nak ikat kaki tu kau umsesa. Walaika ashabun nar wa qad buat neraka hum fiha khalidun. Aku nak buat neraka siap dengar gerai dia orang panggil apa gerai sini cenduk cenduk dia ambo terjemah lagu tu je fiha khalidun mana aku nak buat neraka siap dengan cenduk dia ha. Bila ada cenduk tu kekal lah sebab kita kan okay? Duk le tanah-tanah orang okay? Tak kekal tapi kalau tanah kita ikut kita nak buat gapo nak terjun palo dulu kaki dulu pun muka tanah kita. Aku nak wanita aku, siap ada senyuk dia, munuk sangat. Jawapan ini kasar. Main kapi, main ikat tangan, aku jawapan kasar. Tapi pada yang tak ketimu, kamu tak boleh mikir. Otak kamu boleh mikir, hei jahiliah. Bahawa kamu tak ada sekarang tu, hei boleh buat. Lo ni mu ada dah, pernah jadi orang semula, cuma hancur sementara. Beli apa? Tak kamu tak boleh mikir. Orang tak boleh mikir lagu tu pada jawab lagu ni. Baik. Tak boleh mikir bukan kerana tak reti, reti dah. Pasal nak lawan. Hampuk ni, jawapan dia lagu ni. Yang kedua, yasta'ajilunaka bisayyi'ati qabla al-hasan. Pendek-pendek kata mudah-mudah ni jenis salah lagi. Aku dulu lawan mu ni hamak, tak ada gapo. Cuma mari azab eh, aku dulu lawan mu ni. Berani dia. Kalau kawin lawan demo ni, demo betul dah kawin tak betul, bapa tu tak boleh azab kawin. Bapa tu tak boleh azab supaya orang buat hari ni lah. Kalau dia tu betul-betul tu guru, tak okey dia mengajar tu, orang tak ada. Tengok pun kita tu rusak sekali mengajar penuh orang. Bakal Abu Jahal pada Sa'id marah-marah pada mu. Adinya. Apa jawab tak boleh saya minta maaf eh. Kalau Abu Jahal zaman lo ni, ya batu syekh, ramah pada mung lagi ya. Munga pergi ikut ya ramah. Apa nak kira ramah-ramah lah Quran ni, tak pakar lah ke. Walakinna aktsaran nasi la ya'lam. Walakinna aktsaran nasi la yafqahu. Walakinna aktsaran nasi la ya'kilu. Banyak manusia tak reti. Banyak manusia jahil. Manusia tak boleh mikir, saya kata. Kalau banyak, tapi kalau sikit, qalilum min ibadiyas syakur. Sikit hamba aku hak syukur. Kalau nak kira banyak sikit, nak jawab dia lah betulah. Kalau dia mau nak kira banyak orang dengar tu betul, sikit orang dengar tu tak betul, Nabi lah paling tak betul sekali. Munggu hak dengar Nabi berapa orang lah pada kejahiliah ya. Halau ke mana? Ah, tak boleh jawab dah. Ada mau bayar air kawin tu. Bayar ke dia tak boleh jawab kah? Kalau ke mana dia? Tu dia point dia. Hak ni lagu ni yasta'jilunaka bis-sayyi'ati qabla al-hasan wa dakhalat min qablihim al-mathalat inna rabbaka ladhu maghfiratin lin-nas 'ala dhunubihim. Bapa tak minta rahmat sedangkan Tuhan ni ada rahmat dia. Tuhan ni ada rahmat dia. Rahmat besar Tuhan. Ala surah Ghafir, ghafir adh-dhanbi wa qabil at-tawb syadid al-'iqab dhit-tawl la ilaha illa. Ghafir adh-dhanbi apa dosa? Qabil at-tawb qima tawba shadidul iqab tapi jangan main timo bukan hak tak tawba aku mbah neraka lah tapi hak belakang itu sifat rahmat pula li tawli la ilaha illa dua sifat rahmat ni tengah je hak tak molek hak orang panggil sifat hak Tuhan bekeng sikitnya dikepik dua-dua dikapik oleh sifat rahmat Allah nak oyak memang dia rahmat Tuhan
Mana kata mu duk minta azab ke Tuhan? Kalau mu ni tak betul Muhammad, aku duk lawan mu ni, apa tak pernah letak? Allah. Ha, pasal aku tu. Kau mari azab lalu nak berasa lagu mana? Rakon-rakon, Muhammad lekat mau, lalu bercabut nyamuk. Nabi kata, kalau mu minta rahmat ni lagu mana? Dia lagu mana minta rahmat? Tapi kalau mari azab, jagalah kau mu. Hak tu lembut sikit daripada hak awal tu. Hak awal tadi pun ni masa pun raku. Aku ikat kaki tangan, mak raku sekal-sekal sore. Bunyi kasar lah ni. Ha, tapi hak ni ni, slow sikit. Wa yaqulul ladhina kafaru laula unzila alaiha ayatun min rabbih. Spesial lagi manusia Muhammad. Dah kalau mu nabi buat mari tanda dah. Mari tanda kata nabi. Mana kata Muhammad kalau aku ikut ni boleh gap. Nak tengok sikit gapo hak boleh tu. Orang lagu ni jawab mudah. Innama sesungguhnya aku ni mundhir hanyalah orang yang memberi peringatan. Boleh kulli qaumin hal. Tiga ayat nak ayat bui ada dakwah kasar sikit, ada hak tengah sikit, ada bangun. Cara Allah Ta'ala suruh jawab. Itu cara. Dan cara ni lah apabila orang kata ke Nabi, semuanya ada jawapan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang kita pasal puas hati ke Nabi kita. Orang yang cari jawapan lain tu, kita pasal tak puas hati ke Nabi. Itu yang benda dia. Kita kacang apa cari orang lain, mau jawapan ada dah. Jawapan orang Nabi buat dah. Ibadah orang Nabi siap dah. Kita cari apa? Cari orang lain. Kita tanda kita tak puas hati orang ada dah. Ataupun tak cukup orang ada dah. Kalau ke mana ya Haji? Janganlah ke dah. Kita tak cukup dengan ada dah, sebab tu kita cari orang lain. Rumah, rasa tak cukup dengan ada apa, cucu ramah, besar sikit bilik. Mau balik raya ramah-ramah. Sosok-sosok bilik sore, anak ada sebelah. Pah, anak pun cucu tu ada rumah belakang dah. Sebelah bilik duduk mana tahu, kita tinggal dua orang. Cik manis sore, pokok kaki sore. Gelih mu apa gelih aku? Rumah sebelah bilik tak ada orang duduk. Atau cicok, atau lipah, atau tikus. Duduk main orang aku dari atas. Dah, tapi tak apalah kita buat rumah masa tu kerana keperluan. Keperluan. Paham ke tak ni? Kerana keperluan kita, bukan kemahuan kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia beri jawapan kepada musyrikin Mekah tu, jawapan tu mari pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan umat Islam ditekan, nak hijrah lala. Nabi duk rasa pening dah ni, tak ada gapo dah ni. Nabi yakin pada Allah kata Tuhan tolong. Tapi perintah hijrah tu tak siapa. Bila siapa perintah hijrah ke adik-adik, orang hijrah belakang, sahabat ke belakang. Tak ada orang berani setengah-tengah nak hijrah ke musyrikin Mekah. Nak rampas harta orang ni. Umar seorang. Umar seorang. Masya Allah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Panglima sungguh dia. Dia muak-muak bagian ni atas buta dia. Dia tawah Baitullah. Bayar diri tepi Baitullah. Dia kata, mana-mana nak hilang anak ini sila lah. Mana-mana nak jadi orang puja, nak hilang tu lelaki sila lah. Sila lah halang ini Umar nak hijrah. Tak ada sorry lampu. Kau duk musyarak di Darun Naduah tadi klik saja. Tak berani saya kuhabuk nanti tu. Tiga orang tu tak berani dia tu. Orang ni berani. Soalan dia. Ha, kita nak tanya demo pun. Biasa dia pun tanya kita. Dia. Soalan dia. Bapa Nabi tak kena ikut Umar? Kalau Nabi duduk situ, tak ada restu Nabi. Siapa berani? Bapa Nabi tak naik untuk marah nyok-nyok-nyok. Awai Muhammad terah, mari. So, tak ada orang berani. Bapa yang Nabi kena duduk oleh gua. Kena jalan pejoh kaki-kaki, kena jalan tepat jalan orang tak lalu. Kena atuk Abdullah bin Abu Bakar, kena atuk Asma' kena buat apa tu, buat apa. Duduk atas untuk Umar akan selesai. Kerana aturan hijrah Nabi itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hijrah Umar, hijrah peribadi dia. Umar pun duduklah situ. Adik aku hijrahlah dia dengan amai dan tenang sekarang. Allah Taala tak sibuin apa bahawa agama ini diangkat oleh Umar saja. Dak agama ini dijaga oleh Allah. Perkara sama Umar buat. Masa dia jadi khalifah, dia pecah Khalid Al-Walid. Duk tengah perang pecah.
cabuk. Tak jadi panglima ke Khalid Al-Walid ni? Kalau dia ni ahli politik ke? Oh, dia hebat. Tak pernah kalah. Kalau orang boleh kalah ke dia tu, orang hok mengalah ke dia. Contoh nyambo. Tani tak pernah kalah, kita kata. Ahli politik. Ustaz masuk sekali kalah ambo. Ustaz ni akan digelar sebagai king killer. Itu bahasa orang politik itu. Anak ngaji politik lagi di rumah lah. Bawa lah bawa durian tu. Bawa durian tadi lagi. Memang ngaji politik lah. Boleh lah lagi tu. Hak ni ni tak ada orang berani. Catat dia. Menang sama. Daripada zaman jahiliyah. Dia jadi panglima. Umar pun. Anak Umar tak sedengar. Oh Islam nak. Balik al-wali eh. Islam ni tak sedengar. Kerana Allah yang membebas. Allah yang buat Islam ni. Kesimpulan yang nak simpulnya dia. Nak ayakui bahawa Nabi kita SAW di saat nak hijrah. Allah Ta'ala kata wahaya. Dia tengah serabu. Aqimis salat. Aqimis salat lidulukis syams. Ila ghasaqil layl wa Qur'an al-fajr. Innal Qur'an al-fajr kana mashhuda. Dagah maya bermakna. Cara Allah Ta'ala sebut. Maknanya kita nilai serabu ni sebenarnya semaya. Tempat kita yang paling besar sekarang. Daripada terbit, apa ni, daripada tergelincir matahari sampailah waktu isyak. Dan juga subuh. Wa Qur'an al-fajr. Quran pada waktu subuh. Maknanya subuh tu kena banyak Quran sikit pada semaya lain. Kerana Quran pada waktu subuh itu didengari oleh malaikat kita punya baca. Lepas tu. Wa minal layl. Seperti kau malam bangunlah. Dia aku cuba tengok. Mula-mula Nabi suruh dakwah ni kepada dia. Ya ayyuhal. Ya ayyuhal muddassir. Ya ayyuhal muzammil. Ya ayyuhal muddassir. Dah. Qum fa anzil. Lepas tu ya ayyuhal muzammil. Qubil laylu illa qalil. Kau tadi suruh berdakwah. Kau ni bangun semaya. Nak oyak pergi, semaya tengah malik lah. Adalah penyelesaian masalah seseorang hidup serabut lepas. Maya tengah malik apa cik? Maya, duduk tengah serabut semaya tengah malik. Maya lima waktu, subuh Qur'an pergi banyak. Lepas tu, bangun tengah malik. Apa nak buat kapal lagi? Akul. Mukatalah Muhammad. Kalau dari segi ilmu tafsir, bila ada wakul, lepas pada wakul tu, ada doa. Orang panggil doa tu doa mustajab. Sebab Allah Ta'ala suruh minta sendiri ke dia. Minta Muhammad. Mukata. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Kesimpulannya, Nabi dia tengah serabut molek tu jaga semayam molek Quran waktu subuh. Tengah malam kena bangun. Lepas tu sol lagi kena berdoa kepada Allah Ta'ala. Biar keluar daripada masalah. Itu yang boleh doa tu diangkat oleh Allah Ta'ala. Yang mana Allah Ta'ala izinkan Nabi untuk berhijrah bersama dengan para sahabat belakang. Lalu terbina oleh negara Islam. Dan khutbah tu, Syekh bila-bila sambung je. Ambas sebelum hijrah, dia lepas hijrah. Dia sambung pula lah. Kita nak cerita lebih takut pakai modal dia jangan juga. Lah, wallahu'ala kita jumpa berlepas pada ni. Aku lukul ya Adha wa astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sedikit sebagai tambahan dan kalau kemudian pelajaran daripada sebelumnya Rasulullah SAW, kalau untuk mengatasi Nabi Rasulullah SAW ragu daripada Allah ini, mungkin dia waktu yang dia tahu hanya tiga kawan. Waktu yang mana, mana kau dia, mana dia? Yang kedua, mula harta yang mana, terkaya yang mana, serta rumah yang ada buat di mana, asal kau bantu ya Allah. Dan yang ketiga, mula kami yang kapolio, jawab yang kapolio, mula yang kapolio, aku nak beri laku. Ini tiba kawalan, dan tiba kawalan ini atas apa kiamat. Tapi kita berani, aku tiba kawalan,
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jadi setelah daripada apa yang kita dengar Ustaz Khairul Ikhwan kita telah beri kupasan tentang hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amba ni nak ringkas kerana tengah malam sangat ni dia tak bagus mana. Setelah daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditutupkan jalan. Tak ada jalan nak keluar dah. Dia ni buat keputusan dengan izinan daripada Tuhan, kata pastilah aku ni kena beralih tinggal dah tempat ni sementara dah, nak beralih dulu. Dia naik mari keluar di pintu gerbang Makkatul Mukarramah sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi dengan sanad yang hasan. Nabi kata wallahi innaki la ahabbu biladi ilayya walaula ahluki akhrajani ma kharajtu minki. Dia kata demi Allah, aku ni kasih sekali lah kepadamu wahai Makkatul Mukarramah. Kalaulah ahli Makkatul Mukarramah mung tu tak halang halau aku tubik daripada ini negeri, nescaya aku tadi itu tak pergi daripadamu. Walaupun begitu, kasih setara mana pun, tapi kalau jalan kita nak jalan Islam hak kita lebih kasih lagi, tak leh, wajib kita kena lari, wajib kita kena pindah, wajib kita kena tinggal sementara. Tinggal tu bukan tinggal putuh, tinggal apa tahun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Makkatul Mukarramah tahun kelapa tu kelik semula. Tapi kita tak kejeklah situ. Kita nak tengok kata mula-mula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah daripada keluar daripada Makkatul Mukarramah mari duduk di Madinah ni ya dapat gapo rate. Jadi mula-mula sekali pengajaran yang kita dapat daripada hijrah, kita perhati malaklah sini amat tak siap ambil masa banyak sangat, insyaallah kita nak buka ruang untuk kita boleh nyawa. Lebih kurang 10 minit, 15 minit kita menyudahi majlis ini biiznillah taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nak buat satu perkara ni, ya bukan buat dengan pejam mata. Kita kena faham molek sini. Dia buat, ya buat dengan aturan susunne yang dia tadi itu mikir dengan kebijaksanaan dia serta dibantu oleh wahyu Tuhan. Kita kalau nak jaya seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikut kita nak bina gapo, pasti kita kena pergi dengan cara mula daripada bina peribadi, bina masyarakat, bina keluarga, bina gapo sekalipun, wajib kita tadi itu atur biarkan molek dulu. Hari ini kita ralik, kita tengok orang Islam kita nak kepada kejayaan hidup,
Tetapi golek orang kita buat kerja tak ada susun ni. Tak ada cara atur. Tak ada nyewang pen kalau bahasa sial ke. Mai mikan wang pen makan. Tak ada susun ni. Apabila tidak ada susun ni, hidup dunia ni wallahi tak akan jaya. Ini ad-dunia. Dunia ni ni tempat yang kita tadi itu kena susun. Tak kira lah midan mana-mana tu. Sebab itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melamik mengamikkan, salah kata dia upah Abdullah ibn Uraiqid, salah seorang daripada orang yang pandai ciao chan dalam masalah bawa jalan kepada negeri Madinatul Munawwarah. Sekalipun orang tak beriman tapi dia ada kebolehan, kita boleh buat kira cara dengan dia. Ni kita agak buat halal bala belakang, nak buat, nak bina keluarga, nak bina masyarakat. Tak ada sikit pun dalam masalah kita nak wang pen, dalam masalah kita nak susun ni gapo, tak ada tu. Sebab itulah kita jadi kodok turun semata. Umat Islam kita adalah tiga wilayah, bukan tak ada akal fikir eh? Bukan tak ada kebolehan, bukan tidak ada kekuatan, bukan tak ada duit. Orang kita ni kalau nak himpun duit tak banyak, tak lama, semat sejel dua jel ni boleh lah, juta-juta pun boleh. Nak rakyat kata orang kita ni bukan orang pakai miskin sangat. Cuma dengan sebab kita tadi itu tak ada susun mana sistem, membawa ada kata kita ni duk bawah daripada orang tak beriman. Baru ya kita tadi itu bangkit terbaru sahaja yang kita tengok sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam masalah kan fatanakan. Cara kita nak susunkan hidupan harian kita. Dengan sebab itu Nabi mula-mula gi di Madinatul Munawwarah, hak yang mula-mula bina tu bina gapo? Maklum bagi kita. Ia binakan Masjid Quba yang kita pun tahu. Kenapa Nabi kita bina masjid dulu, tak bina ekonomi dulu, tak bina bab politik dulu? Kenapa? Kerana manusia itu berhajat pada tarbiyah roh belum daripada tarbiyah jasadiyah. Roh kita ni kena wi ada tarbiyah, ada hidup dengan wahyu Tuhan, barulah jasad kita tu boleh buat kerja perintah Tuhan dengan cara sempurna. Kita kalau mati roh, nampak yang molek tu eh, tak boleh harap. Nak harap apa tak boleh. Kalau lahui amanah dia, dayak al-amanah, dia itu akan menghampakan amanah yang diserahkan. Serah bak duit, habis licin. Serah bak ekonomi, habis. Serah bak gapa-apa ikut, tak boleh nak buat kira gapa nama. Dengan sebab itu, roh kita tadi itu, pasti kita tadi itu kena terbiah mula-mula. Sekarang lah ni, masjid kita banyak dah. Masjid tu banyak dah. Cuma, kita tepat nak terbiah roh ni, kita tak kena guna bina air dah. Tapi kita nak guna bina air, kita dah ada, tak kena bina baru. Nak buat lagu mana? Di dalam masjid kita ni we ada bab tarbiyah ruhi, tarbiyah suluki, tarbiyah akhlaqi, khuluqi. Cara kita nak tarbiyah roh kita, apa nama apa yang kata budi pekerti kita, benda hak dalam untuk nawi hati kita tu jelira molek dengan ajaran. Kerana orang kita sekarang lalan ni, zaman kita duduk ni memang orang panggil ke zaman globalisasi, zaman tidak ada sempadan, zaman yang tidak adanya garisan. Jari orang tadi itu nak ada dalam jiwa dia, berasa hormat menghormati, berasa syukur mensyukuri, berasa kasih sama satu sama lain, seumpama yang kasih pada diri. Jari benda tu kita nak nafi tak boleh. Sebab itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lepas daripada dia binanya masjid, mula-mula lepas pada tu dia suara bilal akaknya suara azan dan sembahyang, lepas daripada tu dia astaaku. Mana lagu mana? Ikat tali perantaraan, ikat tali persaudaraan di antara satu sama lain. Kita tahu belaka benda ni. Amo tak nak royak banyak. Tak ada kena kecek banyak sangat benda-benda lagu ni. Sebab benda kita tahu. Cuma benda hak tahu tu nak we masuk dalam ni. Nak we berasa, timbal rasa. Orang hak mari jauh daripada Muhajirin, mari duduk di apa nama Madinatul Munawwarah untuk nak mari
Rija akaknya al-Islam tak sewi nampak kata ya mari tadi itu nak biat-biat kita. Mari nak sepik jalannya rija makannya kita. Dak lagu tu. Sebab itulah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam yang ikat tali persaudaraan di antara al-Muhajirin wal Ansar untuk nawi pehe kata puak demo mari ni bukan mari untuk nak jadi beban dan susahan parah bagi kita dak. Tapi ia mari untuk nak bantu dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kalaulah kita boleh duduk situ tak apa dah. Ada tarbiyah roh. Apabila orang ni hidup roh, penyakit dalam jiwa tak ada. Gapo penyakit dalam jiwa tak sewi ada, Nabi tak sewi ada, gapo? Hasad. Dengki sama satu sama lain. Berasa tak puas hati di atas nikmat yang Tuhan bagi. Sebab apa? Sebab tarbiyah kita tak ada. Apabila tak ada sini, tali persaudaraan di antara satu sama lain, tak ada juga. Bagaimana kita nak bahagia Islam kita? Malaikat orang tak yakin kata Islam ni adalah agama nak bawa pergi pada syurga. Sekadar agama tok nenek moyang kita. Agama juga tapi agama tok nenek moyang kita. Sebab itulah sebagaimana Ustaz Khai kata, suka juga wak rengkau adalah agama. Tak lain tak bukan, muka hijau banyak. Hijau tu banyak lebih daripada ilmu pengetahuan. Berjumpa tu wak perjumpaan tu, beripun tu beripun ni, akhir sekali tak ada hijau. Suka wak rengkau. Sebab itu orang pesening ni dia tak ada nak pada Islam. Lama mana dah orang Islam kita duduk di dalam kegelapan jahiliyah umpama tu sehingga timbulnya cahaya pancaran Islam yang sahih tadi itu yang faham daripada sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang orang tadi itu apabila dia nak faham satu perkara kembalilah kepada sirah. Hari ini amat nak seru sebagai akhir jelisah ni, mintalah di masjid mana-mana, surau mana-mana, biarkan sungguh sikit mengajar sirah Nabi Muhammad. Tapi mengajar dalam bentuk cara kita nak sakuk sirah Nabi dengan hidup perharian umat manusia. Bukan kita mengajar sirah sebagai sirah dalam arti kata tak boleh nak pakar dalam hidup per kita sungguh. Lagu tu tak tafsir lagu tu. So umpama orang duk baca qasidah tu qasidah ni sekadar berasa kata duk royak kisah saja tapi kita nak pakar sungguh dalam hidup per kita tak boleh nak ambil gapo. Ini bukan cara kita mengaji sirah, kita kembali klik semula. Dengan sebab itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bina roh dulu mula-mula kemudian ya bina masalah ikhwah al-islamiyah, ukhuwah al-islamiyah, tali persaudaraan, tali persaudaraan, lalu lepas pada itulah baru dia boleh bina kerajaan. Kerajaan boleh bina, kerajaan Islam boleh bina di atas 4, 5, 2, 3, 4 perkara, bab ekonomi pun baik, bab politik pun baik, bab taklim kan seksa pun baik, bab masalah cara kita nak uruh negara pun baik, semua Nabi kita boleh buat jaya kerana terbina di atas dua dasar. Dasar tarbiyah roh dengan dasar sama-sama tali persaudaraan di antara satu sama lain. Kalaulah kita boleh pakai dua ni, kita bukan dengar saja ni di setiap salafi ni. Kalau ambo dengan Ustaz Khair dan Ustaz kita ni jadi pengurusi, dengar kamar kita tak boleh buat gapo. Giglis lagi tidur esok sempat tula. Tak payah buat lah. Buat letih kru makroning kita ya. Buat letih ahli jawab di masjid kita. Tak ada pedah gapo kali. Pedah gapo kita nak dengar. Baik dengar kat YouTube, dengar kat gapo, dengar hal lain lebih lagi. Tapi kita dengar untuk nak gerakkan ad-damir. Gerakkan jiwa oleh dalam ni. Kita we ada ubah hati. We ada perubahan di antara kita dengar sirah, dengar sejarah Nabi, dengar hijrah Nabi, nawi berasa ada sifat ubah. Ubahlah mana? Hak malas jadi rajin. Hak tarak, hak lemah tu jadi kuat. Hak tak boleh harap tu boleh harap. Hak tak pandai syukur nikmat tu, we pandai syukur nikmat. Hak tak pandai terima kasih pada orang, we pandai terima kasih pada orang. Hak tak pandai nak kecek dengan orang dengan cara hak molek, kecek dengan orang we pandai. Semua tu kita ngaji sirah, ngaji hijrah nak tu. Bukan kita dak dengar oh gitu, oh gini, oh gitu, oh gini kelik esok sepatulah tu. Hak pe sedok bahau-bahau situlah. Hak pe sedok menipu-menipu situlah. Hak mengupak orang mengupak situlah. Padah gapo kita ngaji?
Faedah ke apa kita duduk sampai kat pos sebelah ni? Man faedah, faedah ke apa nama? Tak ada faedah. Dengan sebab itu, marilah kita menggerakkan dhamir kita, roh kita. Roh kita ni kita boleh ada harga atas muka bumi ni sebab ada roh. Kalau tak ada roh, dia mau tanya dari kubur. Tapi walaupun tanya dari kubur, tapi kalau roh kita tak boleh, kita tak akan ada kebahagiaan. Dalam dunia pun tak ada, alam barzah pun tak ada, alam akhirat pun tak ada. Itulah nasib kita. Itulah nasib kita. Hak kita akan bertemu dengan dia. Sebab itulah jiwa seseorang manusia atau roh seseorang manusia, hendaklah kamu itu bersih dengan wahyu Tuhan dengan cara molek. Hei orang nak mengajar wahyu Tuhan, ambillah bab hak sah sekali dalam Quran, iaitu tarbiahkan roh seseorang manusia. Penyakit semua hendak berlaku di atas muka bumi ni, Quran ada jalan keluar bagi kita. Cuma di atas kebijaksanaan kita, sekadar mana kita nak uji ubat kepada orang. Jangan kita uji ubat tak kena dengan masa, tak kena dengan umur, tak kena dengan keadaan, hendaklah kita uji kena. Besar sekali duk di atas orang yang nak bawa dasar Quran, bawa dasar hadis, itulah yang mereka tadi itu nak qadar setara mana yang dia nak menawarkan kepada kita. Cerat Quran ni, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Allah Taala waktu turunkan Quran tadi itu sebagai syifa', penawar bagi hati seseorang manusia. Dalam hati kita ni beribu-beribu, ribu-ribu masalah hak berlaku dalam jiwa. Tapi dengarlah Quran, dengarlah ajaran Tuhan, Tuhan tak tipu kita. Kalau kita dengar ayat Quran tepat Tuhan balas, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun lahum ma yasha'una 'inda rabbihim. Apabila boleh masuk syurga, munak gapo apa boleh. Apabila hati kita ni gantung dengan janji Tuhan hak sungguh tadi itu, penyakit jiwa kita tak akan ada. Susah hati kita tak akan ada. Perasaan berdeki kita tak akan ada. Perasaan tak puas hati kita tak akan ada. Itulah hakikat kita hidup di atas muka dunia yang sementara ini. Sekadar itulah pada perjumpaan kita sekali ini. Aku luqau li hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basir bil ibad. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.